welcome. We're excited you're here to learn more about Herbalife Nutrition. Our mission is simple, to make the world healthier and happier. And our mission, which we have been on since 1980, is a mission for nutrition, helping to guide people to reach their nutrition, fitness, and business goals. The opportunity to help others is growing every day due to several global megatrends. These trends include the obesity epidemic, aging populations, surging healthcare costs, and the rise of entrepreneurship for people of all ages. As an Herbalife Nutrition in products, education, and training that will enable you to provide your customers with a personalized nutrition and fitness experience, you'll have an opportunity to help people you care about and people in your local and your online communities. Herbalife Nutrition is the number one brand in the world in meal replacement and protein supplements combined. Our range of high-quality nutrition products can help your customers achieve inspiring results with the right balance of healthy nutrition, activity, and support. Whether it's our great-tasting Formula One Healthy Meal Nutritional Shake Mix, targeted nutrition boosters and beverage mixes, digestive health products, an elite sports nutrition line, or our skincare line, we cater to a variety of nutrition needs, and we substantiate the effects of our products scientifically with a team of over 300 scientists, including more than 40 PhDs, and we operate 5 specialized ISO-certified Herbalife innovation and manufacturing facilities. We also have long-term relationships with our suppliers and can trace our key ingredients back to the farms and fields where they're planted, cultivated, and harvested. But the big difference that makes Herbalife Nutrition special is our distributor. We call it the distributor difference. Today, more and more retail stores are closing, and we believe it's because they've forgotten that providing a high-touch customer experience is critical to customer loyalty. The one-on-one relationship with our distributor provides a personalized nutrition and activity plan, education and training, and support to help keep customers on track. This is why our distributor difference is our greatest competitive advantage. We believe if you treat your customers the way you want to be treated, provide them with education and support, and above all, help them achieve results, they can become customers for life. When you become an independent distributor, you'll also receive this support from other distributors to help you craft a business plan that works for you. As you'll hear from team members today, there are many ways to start and grow your very own Herbalife Nutrition business. And when you do, you'll be joining thousands of others who are seeking flexible work hours, more control of their lives, and the ability to earn extra income. You'll hear examples from those who have embraced the Herbalife business opportunity on a full-time basis, working to build a larger customer community and nurturing a team of distributors with their own strong customer bases. We encourage each of you to talk with several of the successful distributors in the room today. Whatever your goal, whether working part-time or full-time, you can learn valuable business and professional skills from your journey with Herbalife Nutrition. And we're here to support you every step of the way. You can access more information online to help you understand how distributor incomes vary from person to person. Please review our statement of average gross compensation, which explains the income you can generally expect to earn from Herbalife Nutrition in addition to your retail earnings. There are some common traits among those who join our team and become successful independent distributors. First and foremost, they work hard. They're motivated to learn and service their customers, and they continue their development through ongoing education, training, personal development, networking, and by applying the skills they learn over the course of their Herbalife Nutrition journey. We want you to be self-confident about taking this important first step, starting your very own Herbalife Nutrition business. There's no need for you to overspend or borrow to get started. It's important that you initially acquire only the amount of products that makes sense for your own nutritional and startup business needs. If you cancel your distributorship for any reason,
We provide a fully refundable 12-month money-back guarantee for the cost of your Herbalife International Business Pack. It's required to return. Furthermore, there's a 100% refund guarantee on all unopened products that were purchased within the prior 12 months, and we will pay the cost of return shipping as well. This business opportunity is open to everyone, regardless of background, gender, education, or physical ability. Our purpose is to make the world healthier and happier, and we need people like you to make it happen. Thank you for taking the time to learn more. Hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Sabtu. Apa khabar semua? So, bertemu lagi kita hari ini pagi Sabtu di dalam ruangan Mesyuarat Peluang Herbalife Nutrition. So, pastikan yang masuk hari ini ada niat nak melihat peluang dalam company yang sangat luar biasa di abad ini, which is Herbalife Nutrition ni. So, jom sama-sama kita jemput kawan-kawan kita yang lain tu yang dekat luar sana, yang masih mencari-cari peluang yang sebegini. Hai Coach Leila, luar biasa. So orang Herbalife sentiasa ceria, gembira, muka cekang-cekang. Masya Allah, cantiknya Coach Leila. Yeah? So bayangkan ya, kita boleh bagi peluang ni kepada ramai orang di luar sana. So jom kita jangan segan dan silu untuk menjemput mereka untuk masuk ke dalam mesyuarat peluang Herbalife Nutrition kita pada pagi ni. So mohon kepada kawan-kawan untuk tidak merekod ataupun menyebarkan di YouTube, di Facebook ataupun di Instagram secara peribadi tentang terutama testimoni income, kerana ini adalah merupakan etika company Herbalife. Okay, thank you very much for the join. Thank you, welcome. So boleh you all boleh gunakan ruangan chat untuk berinteraksi, okay? So saya akan bacakan sekiranya saya dapat melihat. So saya pakai spek mata dah, okay. So saya adalah pengacara anda pada pagi ini, Cik Noraini binti Mahmud, ya. Yeah. So saya sudah pun bersama-sama dengan company ini menjadi consumer selama 9 tahun dan saya sangat berpuas hati dengan hasil baik yang diberikan oleh Herbalife Nutrition ini. So, Masya Allah, tabarakallah, segala syukur hanya bagi Allah Tuhan. Segala yang memberi segala-galanya. Okay, so kita masuk pagi ni dengan matlamat nak pilih kerja kita sendiri. So jemu dah bekerja dengan orang ya, macam Cik Noh. So insyaAllah ya, kita punya apa orang kata, pekerjaan kita ni akan beri impak yang positif kepada ramai orang ya. So kita dah rasa kita nak bagi kepada orang lain pula. InsyaAllah kalau pada-pada yang nak tambah pendapatan tambahan tu bolehlah ya, buat tambahan pendapatan ya. Bila kita punya fizikal sihat, emosi kita pun insyaAllah akan bertambah sihat ya. Tak adalah nak marah-marah orang ya. So insyaAllah bila kita ada apa tu peluang menjana pendapatan yang hebat ini, kita lebih banyak masa dengan keluarga dan rakan-rakan. Sebab kita buat kerja ni dekat rumah kita sendiri. InsyaAllah nanti kita ceritakan lagi lebih lanjut. Next slide please. So jom alang-alang kita masuk, kita hadam. Kenapa kita masuk pagi ni? Kita masuk pagi ni sebab kita nak melihat satu peluang untuk diri kita. So mudah-mudahan kita dapat buat perubahan macam coach-coach yang luar biasa dalam Herbalife Nutrition ni, okay? So Herbalife Nutrition ni adalah sebuah syarikat nutrisi global. Maksudnya dia menyeluruh ke seluruh dunia. So Herbalife Nutrition ni dia didirikan sejak tahun 1980 dan mempunyai misi untuk mengubah tabiat nutrisi seluruh dunia. Tabiat nutrisi ni tabiat pemakanan lah, dengan produk pemakanan yang sedap dan berasaskan sains ya. So bukan calang-calang ya. So produk ni dia bantu pengguna dapat nutrisi sehat dan seimbang. Dia ada shake protein pengganti makanan dan ada banyak perisa kat dalam. Dia juga menyediakan teh, aloe vera, produk tenaga, produk kecergasan, produk pemakanan luaran ataupun skincare, memenuhi pelbagai keperluan nutrisi harian serta memberi pilihan buat pengguna di 90 buah negara. Dan produk kami boleh didapati daripada ahli Herbalife Nutrition Terlatih yang menyediakan penyelesaian menyeluruh ataupun kita panggil coach ya, dan penyelesaian peribadi berdasarkan matlamat kesihatan dan pemakanan pelanggan. Kita pilih matlamat kita. Kita nak sihat guana, kita nak makan guana. So coach akan bantu. So para ahli kami adalah usahawan bebas
Okay, sabar admin, saya kena baca ni, bagi demo ni masuk ni rasa macam yelah, sebab tu aku kena masuk HMM. Ah, para ahli kami adalah usahawan bebas. Dengar tu, kita akan jadi usahawan bebas yang membina perniagaan sendiri dan bekerja dengan cara tersendiri. Yang ini paling best. Ahli-ahli kami memenuhi matlamat kami setiap hari, ya, matlamat company, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Thank you for join us, ya. Okay, so next please. Saya betul bebas, Alhamdulillah. Buat dulu baru anda tahu. Ini adalah pengasas kami, Mak Hiush. Tanpa beliau tidak adalah Herbalife Nutrition. So Mak Hiush bercita-cita tinggi dan dia pernah menulis satu fasa berkata, your success is limited by your own imagination and your hard work. Maksudnya apa yang kita, sukses kita ni boleh dapat dengan kita punya imajinasi. So jangan limit imajinasi kita, limit kepada yang lebih baik. Dan juga of course lah, kerja keras. Sesuailah dengan petikan Al-Quran mengatakan tidak akan berubah sesuatu kaum sekiranya dia tidak berubah diri sendiri. So kitalah kena berusaha, dan dalam Herbalife ni dia bagi peluang yang sangat besar. Because of you, Herbalife has an ever million to improve their health and gain self respect. Yes. You awesome, Mak Hiush. So next slide, please. Okay, so ini adalah carta perkembangan Herbalife daripada 1980 hingga 2019. Kalau you all boleh tengok angka tu, daripada 2 million naik kepada 7.8 bilion. Just imagine, okay? Bayangkan, okay? Semasa lalu bukan penentu masa depan anda. Kalau masa lalu kita tidak ada tidak ada duit, tidak ada kesihatan, itu bukanlah penentu masa depan kita. So hari ini jom kita bertindak, gunakan kekuatan Herbalife Nutrition ni untuk kepentingan diri kita. Produk dia hebat. Dia telah beroperasi selama lebih 3 dekad. Dibuka di lebih 90 buah negara. Dia punya sistem sokongan yang sangat padu, ya. Sistem latihan terutama, ya. Kita yang berada di kawasan-kawasan kita lah dengan tim-tim kita, okay? So bayangkan, ya, 2019 mencatat 7.8 bilion dalam jualan runcit. Bayangkan. So itu semua adalah hasil sumbangan coach-coach yang hebat dan luar biasa. So next slide please. Okay. Alright. So ini adalah kita punya pemimpin, John Agwunobi, ya. John Agwunobi ini merupakan ketua pegawai eksekutif. Dia kalau ikut menyertai, baru saja 2016 menyertai syarikat pada tahun 2016. So, memimpin falsafah pemakanan syarikat, menetapkan strategi dan menyelia semua aspek perkembangan syarikat serta memastikan syarikat terus dikenali di seluruh dunia sebagai sebuah syarikat nutrisi sulung. Dia adalah seorang doktor yang bukan calang-calang orang, ya. Sangat. Tengok tu, sampai dah botak kepala memikirkan bagaimana nak menjadikan Herbalife Nutrition ini berkembang maju di seluruh dunia. Thank you, John Agwunobi. Alright, so next slide please. Okay, so yes, this is Herbalife Nutrition. Berada di serata dunia, inilah peluang keemasan kita, ya. Bayangkan, dengan hanya menjadi seorang ahli biasa, ya, kita bukanlah orang yang biasa dah. Bila kita menjadi ahli biasa, kita menjadi ahli, kita sudah menjadi orang yang luar biasa. Sebab kita boleh berniaga di 90 buah negara dan terus berkembang. Bayangkan kita ada berapa? 90 buah negara. Kalau kita ada seorang aja dekat satu negara, Masya Allah, bayangkan, ya. So ini adalah matlamat kita yang sangat luar biasa. So bayangkan anda kenal orang di mana, di Uruguay, di Ghana, di Mongolia pun anda boleh promote mereka ambil Herbalife Nutrition ini sebagai makanan gantian mereka. Mereka jadi sihat dan mereka boleh bercakap dengan orang lain dan boleh melakukan Herbalife ini sebagai mereka punya part-time income ataupun full-time income. Bayangkan anda ada income dari negara luar. Just imagine. Okay, next slide please. Alright, so ini adalah asas kami, bermula dengan sains pada tahap sel dari biji benih kepada menjadikan dosa. Jom panggil kawan-kawan kita, rakan-rakan kelab kita tengok video ni. Bayangkan daripada biji benih kepada nutrisi yang kita makan setiap hari, kita boleh tengok mereka lakukan. Dan apa tu orang kata, kita dapat tengok video ni. So jom kita layan dulu video ni sambil-sambil kita jemput rakan-rakan kelab kita untuk datang, untuk masuk dan melihatkan apa tu video yang
sangat hebat ini ya. So kalau dekat sini ya, dia kata daripada bahan-bahan yang berkualiti ditanam dan dituai melalui Herbalife Nutrition dengan rakan kongsi bahan-bahan berkualiti tinggi. Maksudnya Herbalife pantau selia daripada biji benih. Dia bukan macam okey ambil dengan orang ni. Bukan ya. So sains berasaskan nutrisi, produk terhasil berdasarkan sains ya, teknologi masa kini So ujian yang teliti, of course nanti you all boleh tengok macam mana mereka membuat ujian yang ketat ya. So dikilangkan dengan teliti, just imagine kilang dia sangat cantik, bersih, luar biasa ya. So nutrisi untuk anda terhasillah teknologi terkini untuk mengawal keadaan sepanjang proses untuk memastikan produk berkualiti tinggi. So kita ambil produk yang sangat berkualiti, insyaAllah setiap pagi kita ambil. So kita tujuan kita masuk hari ini adalah untuk kita bantu kawan-kawan kita yang lain. So dipersilakan, saya ingat ada video lepas ni. Dipersilakan. Hai Faizal Sa'adu, welcome. So you are welcome, jemput kawan-kawan kita ya. So silakan video. Hebatkan video itu tadi, saya tak pernah jemu nak tengok video tu. Saya rasa lebih yakin dan confident dengan Herbalife Nutrition ni. So ini adalah pakar-pakar Herbalife Nutrition yang berdiri teguh di belakang makanan kita setiap hari semua. Ini adalah doktor pakar yang memang mereka ni bermati-matian ya. Dengan apa tu, menyediakan makanan yang canggih dan luar biasa ni. Dan salah seorangnya adalah Dr. David Heber, which is dia adalah penerima anugerah Nobel Laureate. Bayangkan. Bukan David Heber, sorry, Luis Ignaro. Luis Ignaro, okay. So confused pula dan Pak Wu orang ni. Okay, so next. Next slide please. Handsome-handsome belaka, ya. Okay, ini adalah pakar dari serata dunia dalam sains nutrisi, kesihatan dan pendidikan produk. Perlu tahu di luar sana bahawa memang ada
education tentang sains nutrisi kesihatan dan pendidikan produk ni, ya. So mereka ini adalah pakar-pakarnya, masing-masing memiliki PhD, ya, di negara masing-masing lah, dan mereka ini mengawal selia Herbalife Nutrition ini untuk dimasukkan dalam negara masing-masing. So ini adalah lembaga penasihat nutrisi. Sudah so, ada pakar, ada pula lembaga penasihat nutrisi which is Susan Gowerman, yang ni sentiasa ada dalam IG dia, sentiasa bagi tahu tentang pemakanan kesihatan. So pergi tengok IG dia, ya, sangat luar biasa, power lagi kita faham, lagi power kita faham. Okay, next slide please. Alright, bayangkan, ya, luar biasa. Okay, so yang ini lagi, ini adalah win-win, H&F, Herbalife Nutrition Foundation, which is Herbalife menaja lebih daripada 90,000 kanak-kanak yang kurang bernasib baik di seluruh dunia, ya. Kita ada 140 kasar Herbalife partner, maksudnya ada 140 rumah yang dibantu oleh rumah anak-anak yatim, community center, ya, program sekolah dan banyak lagi di in over 50 country, maksud lebih daripada 50 negara menyertai apa tu kasar Herbalife ni, ya. So mereka mendapat sedikit daripada apa yang kita laburkan untuk pemakanan sihat kita. Just amazing, kan, luar biasa, kan, semua daripada setiap sudutnya ada. So company yang sangat awesome dan sangat luar biasa. So inilah dia kita punya star hari ini, mulakan hari anda dengan baik, which is Herbalife Shake Formula One. Okay, so ini adalah makanan yang sihat dan lazat yang memberikan keseimbangan protein dan nutrien yang penting untuk tubuh badan kita. Kita akan rasa kenyang dan bertenaga yang berkekalan. Bayangkan, shake yang kita makan ni penuh dengan 16 vitamin dan mineral. Serat, dia juga merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Pengambilan harian shake, penggantian makanan bersama senaman sederhana adalah berkesan untuk menguruskan berat badan. Bukan kurus, tapi menguruskan, atau itu weight management. Kita manage our berat badan. Bayangkan kita dapat protein, vitamin C, vitamin E, serat, kalsium, vitamin A. Ambil duit pergi farmasi beli semua benda ni. Hey, besar harganya bosku. Tapi dengan shake ini 3 scoop, kita akan dapat semua benda yang tertera di sini. Ini bukan calang-calang bukan setakat dia letak je. Dia perlu benda ni telus dan terbuka, sebab ingat Herbalife ada NYSE, iaitu New York Stock Exchange, dia masuk dalam saham tu. Benda ni semua kalau tak betul, memang tak akan dapat lah buat macam ni. Tapi nak buat penafian sedikit, produk-produk yang ni tidak bertujuan untuk mendiagnose, merawat, mencegah atau mengubat mana-mana penyakit. Walaupun sekejap lagi akan ada testimoni, kemungkinan besar mereka akan sebut juga benda tu. Tapi yang itu semua bergantung kepada tubuh badan masing-masing, ya. So next slide please. Alright, so ini adalah pemakanan, bukan hanya shake, malah kami ada seluruh nutrisi dalaman yang diperlukan oleh tubuh badan, luar dan dalam. So 9 tahun menggunakannya, sangat power. So jom kita tengok produk testimoni. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Ashraf Daniel, umur 24 tahun, seorang anak muda yang hanya buat bisnes kecil-kecilan bersama keluarga di rumah. Bayangkan berat badan saya dulu 82 kilo. Alhamdulillah, datang ke Club Nutrisi 8 hari pertama, saya turun 3 kilo berat badan saya. Dan Alhamdulillah, dengan bantuan coach dan juga suasana yang positif, dalam masa 21 hari, saya turun berat badan 12 kilo. Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah. Terima kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum and hi, nama saya Fatia Osman, saya berumur 24 tahun. Saya bantu family saya buat bisnes homestay. 2 tahun lepas saya mempunyai berat badan 84 kilo and saya dah total loss sebanyak 30 kilo. Apa yang saya rasa best gila, saya dah boleh pakai baju size S dengan M. Stamina yang luar biasa daripada baju triple and double SL, dan saya pilih-pilih insyaAllah beli saya makin teratur. Dan best sekali adalah saya pergi seluar dan tak koyak tengah dapur, bayangkan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Faizal, berumur 32 tahun. Background saya adalah seorang peniaga burger. Dulunya saya mempunyai berat badan yang berlebihan, hampir 160 kilo, dan saya selalu penat. Paling susah sekali saya nak mencari pakaian, saiz pakaian saya. Okay, alhamdulillah dipindahkan dengan Club Nutrisi, saya lost 60 kilo dan masalah saya tadi selesai. Saya lebih aktif, bertenaga, dan sudah tentu saya mempunyai banyak pilihan untuk membeli pakaian. Yes. Jumpa anda di Club Nutrisi online. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum. Saya Lila, umur 45 tahun. Background bekerja di syarikat telekomunikasi. Bermula dengan berat badan dan lemak yang berlebihan 60 kg. Dipertemukan dengan kelab nutrisi. Bayangkan join 8 hari program, saya turun 3 kg. Masya Allah, tabarakallah. Dengan bimbingan coach, dengan ilmu yang betul, dengan suasana yang ceria, gembira, saya turun lagi 15 kg dalam masa 3 bulan. Bayangkan. Terima kasih. Jumpa anda di Kelab Nutrisi Online. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Solihi. Berumur 23 tahun. Dulu background saya seorang bekas runner UIA. Okey, dulu saya ada masalah kurang berat badan. Saya kurang keyakinan diri disebabkan badan saya yang terlampau kurus, tak fit dan langsung tak bertenaga. Alhamdulillah, selepas saya datang ke Kelab Nutrisi, dijemput oleh coach saya, dibimbing oleh coach saya dan suasana yang sangat positif, saya berjaya naikkan berat badan saya sebanyak 7 kilo berat badan dan 6 kilo otot. Alhamdulillah. Banyak lagi kalau kita nak letak kat sini, nanti sampai esok pun tak habis. So you all kena tahu lebih, tanya dengan coach yang menjemput anda ya, kalau yang baru-baru tu ya. So ini adalah tangga-tangga kejayaan dalam Herbalife Nutrition. So bila anda berdaftar, anda akan menjadi seorang ahli Herbalife bebas, boleh berniaga di 90 buah negara dan anda akan mula mendapat keuntungan borong. Okay, dan seterusnya, royalty bertindan, promosi penyelia aktif. Okay, so just imagine, memang ada tangga-tangga ni kita nak dengan tak nak. So ini adalah tag team di mana lebih besar lagi, ada tanggungjawab tetapi pendapatan sangat luar biasa. Yang ni memang pendapatan manager dekat sini. So semua orang looking forward for this one. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama, siapa yang setia, stay, yang memang buat kerja memang akan sampai ke sini. So kita sudah pun ada team, president team, dan yang bakal menyusul sekejap lagi yang nak kongsi dengan kita pengalaman ini adalah bakal president team dua diamond. Just imagine, nanti you all tahulah sendiri kalau nak cik nak cerita kat sini nanti pening pula kepala. Jadi distributor, atau dah jadi distributor yang aktif hingga menjadi seorang supervisor dan seterusnya. Next slide please. Okay, so ini adalah standard emas Herbalife Nutrition. Herbalife ini guarantee dia, dia guarantee kepada semua pengguna dia yang nak menggunakan Herbalife, dia guna dengan kos permulaan yang rendah. Dia ada jaminan wang, dikembalikan kalau tak puas hati. So maklumat peluang perniagaan terawal, dia ada dalam beg tu, pengakuan bertulis, produk yang kukuh dan panduan tuntutan peluang perniagaan sangat jelas, eh? Sangat jelas dan tersusun. So next please, next slide please. Alright. Okay. So okay, inilah dia pack permulaan Herbalife Nutrition. So anda boleh dapatkan bag skin yang macam tu ataupun bag yang tak ada tali yang macam briefcase ni. So dalam tu ada maklumat dia. So bayar aje RM94 kalau di offline. Kalau online 100 lebih lah ya, dia nak post tu. So bertanya dengan coach yang menjemput anda. So anda dah boleh start, start makan Herbalife Nutrition dan boleh start meniaga dah ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. So next slide please. Okay. Delay sikit saya punya ni eh. Okay, so alright. So saya kira lepas ni kita ada income testimony. So jom kita highlight panel-panel kita yang terlibat pada pagi ni, yang nak beri sedikit. Yes, Abang Naim, kita silakan Abang Naim kongsi sikit. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nama saya Naim dari Penang, umur 34 tahun. Latar belakang saya sebelum ni seorang tengah pengajar dalam bahagian kulineri. Berat badan saya berlebihan 115. Dijemput untuk sihat, alhamdulillah turun sebanyak 28 kilogram, masya-Allah. Saya dijemput sekali lagi oleh coach saya untuk lihat peluang jana pendapatan. So dengan misi nutrisi saya serius, ni bulan lepas saya dekat bayar saya sebanyak RM800. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kerana nutrisi. Luar biasa. RM800 ni income part time ke, Naim? Ya. Okey dah. Habis dah. Okey, silakan. Adik manis. Ya, yeah, anda yang spotlight.
Adik manis tak ada nama dekat situ, so saya tak tahu. Nur Hafizah Muhammad. Silakan. Wow, part-time income 800. Silakan. Okay. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Hafizah Muhammad, umur 40 tahun daripada Jengkel, Pahang. Okay, saya dah buat full time Herbalife selama 2 tahun dekat dah ada club sendirilah dekat Sungai Dekau Getah. Kami suami isteri lah buat full time sekarang ni. Last month income saya Herbalife bayar dalam RM3,000. RM3,000. Wow, boleh tahu background sebelumnya jadi seorang apa? Bekerja sebagai apa? Okay, background saya sebelum ni jual nasi lemak ah, jual nasi lemak, buat kuih apa semua. Lepas tu saya ada cabaran kesihatan dengan anak saya dua orang lah, ada masalah kesihatan. Tapi alhamdulillah lepas ubah pemakanan dengan ambil nutrisi selama 3 tahun kesihatan saya dengan family semakin baik lah, alhamdulillah. Sekarang saya dah lost 19 kilo. 19 kg. 3,000 income. Wow, power. Thank you dah Hafizah. Thank you. Next, Abang Yus, kita silakan Tokey Bekam. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni Yusof, lebih dikenali dengan Abang Yus. Umur baru 33 tahun. Okay, saya latar belakang saya adalah seorang juru bekam, and then saya dengan Herbalife sebagai pengguna dah 2 tahun. Alhamdulillah datang ke Herbalife sebab nak turunkan berat badan. Dan alhamdulillah dalam masa 3 bulan dengan Herbalife saya dapat turunkan 23 kilo. Bayangkan. And then lepas tu saya buat part time secara main-main je. Herbalife bayar saya lebih kurang 500-600 sebulan. Tapi 2 bulan lepas saya buat untuk masa part time tapi sedikit serius. Alhamdulillah saya nampak peningkatan yang Herbalife bayar kepada saya tu setiap bulan tu meningkat daripada 600 lebih setiap bulan masa main-main. Selepas serius sikit dia meningkat pergi 1400 bulan 8, and then bulan 9 secara tak orang kata buat sekadar sedikit serius saya dapat hampir 3000 income. Dan alhamdulillah bulan ni saya boleh target dalam 4000 lebih. Bayangkan kat mana lagi kita nak cari part time yang peningkatannya tu berganda-ganda. Kita kerja. Siap, boleh target ya Abang Yus? Ya? Yeah? Saya suka. Boleh target income ya Abang Yus? Yes, kita tentukan power. Nanti boleh ajar kita orang. Thank you very much. So, jom kita tengok siapa lagi panel kita. Yes, Abang Zahari yang power, ahli bomber. Silakan. Tak dengar Abang. Tak dengar. Abang Zahari tolong unmute Abang Zahari. Okay. Sorry, terlampau excited nak cerita ni. Yes, nama saya Muhammad Zahari, Muhammad Kasim, boleh panggil saya Zahari. Usia pun dah 55 tahun. Sebelum ni background saya sebagai seorang pegawai bomber. Dulu berat badan 98 kg, banyak cabaran kesihatan. Syukur alhamdulillah diketemukan dengan Club Nutrisi 7 tahun lepas. Hanya ubah sarapan pagi dan makan malam, hari ini saya total turun 28 kilo. Syukur alhamdulillah hari ini saya sangat-sangat teruja. Saya buka club sendiri hari ini. Mula-mula saya buka club pejabat di Balai Bomber, and then club rumah. Hari ini alhamdulillah sangat-sangat teruja kesihatan. Hari-hari rasa 27 tahun walaupun 55. Last month income saya dengar ya, 3000. Bayangkan. Wow. Power yang nak dengar tu. Last month income dia nak dengar tu. Okay, thank you. Jom kita bagi kepada Miss Leila. Okay, assalamualaikum. Saya nama diberi Nur Leila binti Hassan. Tapi kat kelab panggil Coach Leila. Saya umur 46 tahun. Hari-hari rasa 17 tahun. Masya Allah, tabarakallah.
Saya bermula dengan berat badan saya 60 kg. Saya datang ke kelab nutrisi, dijemput. Cakap tahun sebelah dijemput. Saya dijemput baru saya ada kat sini. Saya dijemput oleh coach saya. Terima kasih Coach Wani. Okay. Hari ni bayangkan saya 3 bulan saya join kelab nutrisi. Saya turun 15 kilo. Yang best sebab apa? 15 kilo saya ulang-alik ke kelab nutrisi. Saya memang jatuh cinta dengan kelab nutrisi. Walaupun masa tu saya bekerja dan saya buat keputusan saya buat part time. Part time tu maknanya saya ulang-alik pergi kelab je. Saya tak belajar apa-apa dah hari ni. Berterima kasih kepada orang yang jemput, join peluang bekerja daripada rumah. Memang saya mencari-cari macam you all semua. Sebab saya kabur macam mana saya nak buat. Saya penatlah bekerja makan gaji. 24 tahun saya makan gaji, bayangkan. Daripada bujang, kurus sampai saya gemuk. Lepas tu saya kurus balik. Sebab apa? Nutrisi. Tengok saya minum nutrisi. Semua ada. Semua nutrisi ada. Saya beli semua nutrisi ni. Ya Allah bagi hadiah kat saya. Dan saya buat keputusan. Keputusan yang luar biasa, cakap macam Dr. Idrus kata, keputusan buat kita berubah 360 darjah. Satu hari bulan 6 adalah first day saya full time coach bersama Herbalife yang saya sayang kerana dia memberi saya perubahan yang luar biasa. Satu family. Bayangkan bila saya bersungguh-sungguh daripada saya dapat RM100 income, hanya bekerja part-part time, kerja-kerja masa, curi-curi dengar ni doktor duk lebih hari-hari, saya rasa cair telinga saya dengan Coach Iman semua tu. Bayangkan saya buat 3 bulan ni 90 hari, berbelah bayar saya kurang lebih RM7,000. Sama dengan saya bekerja sekarang makan gaji yang sebelum ni. Wow. Saya bersyukur. Kalau saya boleh, anda di luar sana pun boleh. Thank you Allah, thank you Herbalife. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Umairah. Thank you lah. Silakan Siti Umairah. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Umairah dan saya berusia 26 tahun. Background saya sebelum ni, saya merupakan seorang bekas pelajar dari swasta dan saya sekarang suri rumah tangga sepenuh masa. Masya Allah, tabarakallah, selepas saya mengenali nutrisi, saya dah lost 25 kilo dan selepas saya lost 25 kilo, saya diberi peluang ataupun ditunjukkan peluang untuk macam mana untuk menjana pendapatan seperti hari ini. Jadi syukur Alhamdulillah, 2 tahun yang lepas saya serius dalam bisnes Herbalife ni, income pertama saya pada tu masa tu adalah RM14 dan Alhamdulillah pada bulan lepas income kami Alhamdulillah 5 angka. Okay, terima kasih. Wow, power 5 angka. Wih, bestnya. Yes, Kai, silakan. Assalamualaikum, saya Kai, umur 30 tahun. Dah 8 tahun jadi coach Herbalife, turun berat dah 10 kilo Alhamdulillah. Dulu saya bekerja pembantu kedai makan, gaji RM1,000 sebulan. Tak cukup untuk diri sendiri, tolong nak pergi jalan-jalan. Alhamdulillah dengan Herbalife ni bekerja suami isteri. Kami dah duplikasi kelab, dah 9 kelab. Alhamdulillah bukan soalan duit yang kami dapat, dan kami yang soalnya kami bantu orang dapat duit juga. So macam kali lari dapat RM7,000. So saya bantu juga ibu roda dapat RM10,000. So Alhamdulillah ni nikmat Herbalife, Allah bagi income kami lebih dari 5 angka. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Wow, thank you guys, thank you for the sharing. Yes, ramai orang dapat nasib baik, taklah ketinggalan Cik Nur sendiri. Cik Nur sendiri bermula di usia 38 tahun, waktu tu gemuk, ada maghrib, bergantungan ubat, ada ni, ada sembelih, ada belaka. So, Alhamdulillah bertemu dengan Kelab Nutrisi, Herbalife Nutrition di Kuantan Pahar. Betul-betul berubah hidup Cik Nur 360 darjah, bermula hanya menurunkan berat badan Cik Nur, turun 17 kilo boleh stop makan ubat disebabkan oleh pendidikan pemakanan yang sihat. Alhamdulillah
dijemput ke satu peluang Herbalife Nutrition macam gini, melihat peluang, ya Allah aku boleh kerja sendiri dekat rumah, boleh jaga anak-anak aku, ibu, seorang ibu tunggal ya, seorang ibu tunggal terpaksa tinggalkan anak mereka, anak mereka juga dah, terpaksa tinggalkan anak di rumah ya, tak dapat besarkan anak dengan tangan sendiri, terpaksa tinggalkan anak-anak dengan ibu bapa mertua disebabkan nak pergi kerja cari duit. Tapi Cik Noh mula melihat yang ini. So tak berpaling lagi, Cik Noh letak jawatan membuka kelab sendiri di Kuantan waktu tu, bersama-sama berkongsi dengan Coach Idaman. So Alhamdulillah hari ini membuka kelab sendiri di Pekan Pahang, 2 jam pagi dan 2 jam malam. Selebihnya Cik Noh membantu dakwah nutrisi di Pekan Pahang ini, menjana pendapatan income retail dan juga Herbalife bayar kurang lebih RM10,000 sebulan. Bayangkan ya. So Cik Noh seorang yang bankruptcy. Alhamdulillah dengan izin Allah, rezeki daripada Herbalife Nutrition, Cik Noh berjaya bayar RM38,000 kepada insolvensi. Hari ini bebas hutang daripada insolvensi. Masya Allah, tabarakallah, dah boleh berkeluar negara dengan nama sendiri. Dah boleh beli kereta dengan nama sendiri. So itu satu perubahan yang sangat luar biasa, which is Cik Noh syukuri ya. Dan hari ini bukanlah cerita pasal Cik Noh. Tetapi hari ini adalah cerita tentang bagaimana kita menjadi diri kita sendiri bersama tetamu, guest, apa tu, tetamu jemputan kita yang hebat dan luar biasa. Saya kira dia sudah bersedia. Admin kalau sudah, kalau kita punya guest speaker sudah bersedia, yes. Asbab insan inilah kami semua berubah termasuk Cik Noh. Beliau merupakan seorang pemimpin yang luar biasa dalam kami punya organisasi. Dan pada Cik Noh dia seperti bapa kepada kami ya, menunjuk ajar ya. Bayangkan banyaknya perubahan yang dia bawa kepada kami semua, bukan hanya daripada segi duit ringgit tapi daripada segi sikap ya, dan juga perubahan kehidupan. InsyaAllah mudah-mudahan. So jom kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada beliau ya. Sekiranya sudah ready, boleh tak highlight kepada tetamu kita hari ini. Dengan ini saya nak menjemput tetamu undangan kita hari ini. Yes, tak lain dan tak bukan, kita punya bakal presidensi itu diamond kita, iaitu Dr. Idrus Abdul Hamid. So kepada yang tak bercakap, boleh boleh unmutekan anda punya video. Yeah, so jom kita sambut dengan lagu sedikit untuk Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Woo! Apa khabar semua? Anda teruja? Wow, saya berteruja hari ini, insyaallah. Wow. Are you excited? Are you ready? Woo! Baik, baik. Okay. Jadi siapa yang datang kali pertama? Saya nak tengok dulu siapa yang hadir tetamu istimewa kita hari ini. Boleh tak saya minta tetamu HOIM kita hari ini, siapa yang dijemput kali pertama? Rakan-rakan yang dah lama, yang dah jangan jawab ya. Biar tetamu kita ada peluang bagi jawab dekat chat ya. Hanya tetamu kita yang datang kali pertama. Dengar ni, kali pertama dijemput. Anda kali pertama datang nak tengok peluang Herbalife Nutrition. Boleh tak anda tulis dalam chat nama anda, daripada mana anda datang dan siapa jemput anda? Sebab insyaAllah niat saya hari ini, luangkan masa saya di hari yang cukup besar sejarah dalam hidup saya. Anda mungkin, anda tak tahu hari ini cukup bersejarah dalam hidup saya. InsyaAllah saya yakin kalau anda buat keputusan, anda menyertai keluarga kami, anda akan tahu bahawa hari anda dengar pasal Herbalife yang membantu anda buat keputusan adalah hari bersejarah untuk saya dan insyaAllah juga untuk Malaysia.
Ya, jadi anda mungkin tak tahu, tapi saya nak bagi tahu awak, ini adalah hari bersejarah. Jadi anda cukup beruntung sekiranya anda dijemput hadir. Dan untuk kawan-kawan, untuk anak anda, Adinda, Kekanda yang dikasihi semua, adik, beradik, abang dalam herbalife saya ni, family saya ni, saya bagi peluang dekat anda, 1-2 minit. Anda jemput semua orang yang anda kenal, suruh anda share link tu sekarang. Dan bagi mereka yakin kenapa mereka perlu spend 1 jam ni dengar story saya. Sekarang untuk semua. Naim, Hafizah yang share tadi. Abang Yus, Zahari, Norlela, Siti Umairah, Kai, Wani. Terima kasih atas perkongsian awak. Tapi saya nak anda semua, jangan berhenti. Saya bagi 2-3 minit, awak jemput lagi. Jemput seorang lagi datang. Sebab kalau kita selamatkan satu orang hari ini, Allah kata sama seperti kita selamatkan seluruh kehidupan. Ya, kalau kita bantu satu orang hari ini, nampak dan dia buat keputusan, dia ubah hidup dia, maka itu menjadi amal jariah kita sampai ke syurga. Ya, membantu orang, merubah hidup orang ni adalah satu amalan yang cukup mulia di sisi Allah Azza wa Jal kalau bagi kita orang Islam. So, tak payah respon dekat chat Leila, jemput kawan anda. Okay? Jemput. Saya suruh jemput kawan. Okay? Saya cuma minta yang mana tetamu kita yang datang, yang tetamu saja sila share dekat chat. Ha, nama, umur anda atau pekerjaan anda dan daripada mana anda datang. Ya, supaya saya nak fokus saya punya energi hari ini kepada tetamu. Ha, InsyaAllah. Sebab saya jadi tetamu kepada peluang Herbalife 14 tahun dulu dan saya merubah hidup saya. Ya. Semua yang berada di sini, di suatu ketika anda menjadi tetamu di satu tempat yang anda tengok peluang Herbalife. Sama ada di klub ataupun di acara begini. So jangan kalau anda teruja, anda berubah hari ini, kenapa anda tak teruja nak jemput satu orang lagi datang supaya anda juga memberi peluang kepada mereka? Kenapa anda tidak teruja untuk bagi lagi peluang ini kepada satu lagi insan yang mungkin dia tersangkut dalam hidup dia. Mungkin mencari peluang. Mungkin tak happy. Mungkin tak ada hala tuju. Hari-hari merana, suffering. Memikul beban hidup. Dan dia tak nampak pun siapa yang boleh tolong dia. Siapa yang boleh bagi kasih sayang dekat dia. Mana keluarga yang boleh mengambil dia menjadi anak angkat, saudara angkat. Kitalah keluarga yang hari-hari kita bersedia nak ambil orang jadi keluarga angkat kita. Ya, jangan perkecilkan suasana ini. Inilah saat yang anda semua berubah, tuan-tuan. Leila, Abang Yus, Kai. Kai yang pendapatan sekarang 5 angka. Jangan lupa, kalau tak ada orang jemput kita dulu, datang kepada peluang ini, awak tak dapat yang 5 angka tu. Awak tak nampak peluang ni. Awak tak akan jumpa keluarga yang nak angkat awak, memberi sokongan, dokongan, kasih sayang, ilmu, pendidikan. Supaya anda hari ini boleh berada di mana yang anda berada. So jemput. Invite semua customer anda yang baru makan. Pastikan mereka ada pagi ini. Jangan tinggalkan peluang. Hantar link ni. Ya, telefon siapa yang lebih dekat dengan anda. Okay? Anda dah mute. Tak apa. Anda telefon saya tak dengar suara anda. Telefon customer anda. Telefon anda punya close friend. InsyaAllah. Saya doa kepada Allah Azza wa Jal. Supaya hari ini menjadi hari sejarah untuk anda juga. Siapa yang tetamu ada hari ini akan jadi sejarah untuk diri mereka, insya-Allah. Sebab saya tak ada kuasa untuk nak merubah sesiapa pun. Cik Nur, terima kasih kepada kita punya host yang comel, awet muda yang luar biasa, Cik Nur Aini. Masya-Allah, Adinda saya dia tidak ada kuasa nak merubah sesiapa pun yang datang hari ini. Saya pun tak ada kuasa nak ubah. Tetapi kalau anda duduk dalam suasana ni, saya tahu kuasa yang boleh merubah hati anda. Sebab itu awak kena jemput orang masuk suasana ni. Kalau kita duduk dalam suasana ni, dengan story kita, dengan sharing kita, ada kuasa yang boleh merubah hati orang. Nah, kita tak perlu risau pasal nak ubah hati orang tu. Kita kena pastikan ada orang ada dalam suasana ini. Itu aja kerja kita. Ya, kalau awak yang masih mencari bagaimana Herbalife akan menjadi wadah untuk transformasi hidup anda, maka pastikan setiap kali HOM ni anda bawa tetamu. Itu saja kerja anda yang paling besar. Seperti mana orang lain pastikan. Norlela dulu masuk HOM. Ada orang yang pastikan Norlela. Wani pastikan Norlela attend HOM. Betul kan?
Ya, Iman Ida pastikan Cik Noor datang dengar HOM sekali. Semua orang kita berada di sini sebab ada orang yang pastikan kita masuk tengok peluang ni, tuan-tuan. Kalau tidak, Allah tak cuik hati kita. Inilah kunci kalau nak berjaya, nak mendapat 6 angka. Hari ni saya nak share hidup saya yang 6 angka pendapatan, 6 angka hampir lebih daripada 3 tahun dengan hebelah ni. 6 angka, Masya Allah. Ya? Ya, bermula dengan tidak ada pendapatan 14 tahun dulu. Saya datang kepada HOM yang pertama, saya tak ada pendapatan dengan Herbalife. Ingat eh? Sama juga macam anda semua. Jadi sebab itu penting untuk datang ke HOM ni. Di sini bukan kita akan dapat pendapatan dia, tapi di sini yang kita akan dapat kuasa untuk percaya, untuk berubah, untuk melihat peluang, untuk yakin, untuk dapat keluarga baru di sini, tuan-tuan. This is the power of our business, iaitu menjemput orang datang. Naim, kalau awak cepat nak dapat 5 angka, awak kena pasti tiap-tiap kali HOM ada tetamu. Kalau tidak, awak tidak boleh dapat yang 5 angka tu. Tak boleh dapat. Orang yang pandai bawa, pandai jemput, bersungguh-sungguh membawa tetamu kepada HOM, orang itulah yang akan cepat naik pendapatan dia dalam bisnes ni. Sebab kita tak boleh nak ubah orang. Allah Azza wa Jal, dia boleh ubah manusia. Manusia dia boleh ubah diri dia sendiri kalau dia tercuit hati dia. Ya, kalau dia nampak benda yang akan memberi harapan dekat dia. Kalau dia rasa hati dia terguris, dia rasa dia akan berubah. So kerja kita hanya menjemput orang masuk ke HOM. Dan anda beruntung sekarang ni kita tak perlu lagi naik bas, naik teksi, naik LRT untuk datang tengok peluang ni. Saya buka pejabat sebelah saya yang pertama, orang kena datang naik teksi, naik bas, baru boleh datang naik teksi di Kuala Lumpur. Okay? Ha. Orang kalau orang sibuk tak boleh. Sekarang dalam keadaan anda di rumah pun anda boleh tengok. Dan kalau anda memandu pun tengok. Ha, tu taxi driver yang dulu memandu, bawa pemandu, sekarang dia pandu kereta dia sendiri. Ha, tu. Sekarang dia boleh join tengok HOM juga. Ha, anda di rumah. Kan? Anda di club. Ha, mudah-mudahan janganlah di pejabat. Sebab kalau bekerja nanti tak amanah. Ha, tak ada barakah nanti. Ha, kalau di pejabat tak boleh tengok HOM ni. Kena minta izin. Sebab kita hidup nak barakah, tuan-tuan. Bukan nak duit. Kita nak kekayaan kita barakah. Kita nak kesihatan kita barakah. Allah boleh bagi kita sihat, tapi dia kalau tak ada barakah, dia tidak ada manfaat. Ha, dia akan jadi kesesatan untuk kita. Yang kita nak di dunia ni, kesihatan dan kekayaan yang barakah. Yang direda oleh Allah Azza wa Jal. Supaya dia menjadi saham kita di dunia dan di akhirat. Kerana kita beriman, hidup kita yang sebenar adalah di akhirat. Bukan di dunia. Jadi kita nak dapat kehidupan yang penuh keberkatan. Ya, selalu kita sebut, ya Allah, berkatilah hidup aku, berkatilah duit ini, berkatilah bisnes ini, berkatilah perkahwinan aku, berkatilah perniagaan aku. Ha, kita doa untuk diberkati. Ha, sebab Allah bagi rezeki kepada semua orang. Orang-orang yang tidak beriman pun dapat tak rezeki? Dapat kan? Dia makan, dia meniaga, dia jadi kaya kan? So apa bezanya antara mereka dengan kita? Kalau gitu, ha, yang bezanya, kita doa mudah-mudahan rezeki kita diberkati. Ya, untuk orang yang tidak beriman, itu adalah maha adil Allah, dia bagi rezeki kepada semua orang. Tetapi untuk orang beriman, dia nak rezeki dia tu diberkati. Wow, siapa mahu kehidupan dia diberkati? Siapa mahu? Ya, itu dia kan? InsyaAllah. So, kalau nak perniagaan kita diberkati, perniagaan kita di mana orang lain yang bantu kita tengok peluang ni. Ha, kan? Orang lain yang jemput kita pergi kelab kali pertama. Ya, ingat lagi. Pegawai bomba, Abang Zahri yang handsome tu. Ada orang jemput mereka di kala mereka. Dia dijemput oleh isteri dia. Isteri dia di kala nak pergi beli ubat dekat klinik. Ada orang jemput. Lepas dia jemput tu pula, ada orang pula jemput suka tengok peluang ni. Kalau tidak, anda tidak ada di sini. So, jangan lupa proses tu. InsyaAllah. Ada? Ada tak orang-orang yang baru tetamu kita? Wani, 27 tahun. Guru Bera Pahang. Masya Allah. Selamat datang Wani. Wow. Ya. Ya, Ibu Raudah. Ya, awak terinspirasi dijemput. Tapi berapa orang tetamu Ibu Raudah ada hari ini? Saya nak tanya. Berapa orang tetamu Ibu Raudah ada di sini? Kalau betul awak terinspirasi, kenapa awak tak teruja nak panggil orang pagi ini datang? Sedangkan Dr. Idrus akan menjadi tetamu dia. Kenapa kita tak teruja nak selamatkan satu dua manusia yang suatu ketika dulu Allah selamatkan kita. Ya. Betul?
Ya Hafizah, berapa tetamu awak hari ni ada Hafizah? Leila, berapa tetamu awak ada hari ni? Yang pertama kali. Berapa orang tetamu Leila yang masuk hari ni? Saya nak anda semua tengok. Cik Noh ada tetamu tak? Berapa tetamu Cik Noh? Ya, Saiful ada tetamu. Eddie ada tetamu hari ni. Mazliana ada tetamu. Kak Wan ada tetamu. Haslina ada tetamu. Pokok Senang. Kalau ada type, berapa tetamu? Saya ada 2 tetamu. Tulis. Saya ada 3 tetamu. Nah, itu kerja kita. Itu menunjuk kata kita mahu bisnes kita diberkati oleh Allah Subhanahu Taala kerana apa yang orang buat dekat kita, kita nak bagi balik ke orang lain. Ya, itu dia. Tahniah Cik Noh. Masya Allah, ada 6 tetamu. Luar biasa. Mudah-mudahan diberkati. Okay. Saiful ada 2 tetamu. Tahniah. Ya, Masya Allah. Ana Rizwan ada 2 tetamu. Baik. Suziana ada 3 tetamu. Wow, selamat datang kepada semua tetamu. Saya masuk hari ini, Cik Noh jemput saya. Saya kata ya dalam hujung minggu yang paling bersejarah untuk saya. Saya kata ya sebab saya nak tunaikan supaya hidup saya diberkati. Bisnes saya diberkati oleh Allah. Inilah satu jemputan yang saya tak boleh kata no. Sebab hidup saya berubah di acara HOM ni 14 tahun dulu. Nah, sebab itu saya tak boleh kata no kepada HOM ni. Nah, saya tak boleh kata no. Sebab saya dijemput 14 tahun dulu dan di situlah saya sekarang hidup yang luar biasa ini, Masya Allah. 6 angka dah 5 tahun, tuan-tuan. Dan semua berlaku kerana ada hamba Allah yang nama Frederick Talon, yang juga ada supervisor yang bertuah akan berjumpa dengan sponsor saya hari Ahad ini, Masya Allah. Dia menjemput saya datang kepada taklimat Peluang Herbalife 14 tahun dulu. Nah, saya tidak ada masalah kewangan. Saya tidak mencari pendapatan sambilan. Saya juga tidak sedar kata saya perlu nutrisi ni. Tak sedar kata saya gemuk waktu saya dijemput ke HOM tu. Saya hanya mencari peluang saja. Nah, saya mencari peluang nak ubah hidup saya. Maka Allah cuit hati saya di hari HOM yang saya datang 14 tahun dulu. Dan Allah tunjuk satu benda yang saya tak pernah tengok dalam kehidupan saya. Sebab itu, sebelum saya nak bermula hari ini, saya nak bagi rakan-rakan adik-adik Adinda Kekanda yang saya kasihi, yang sedang berjuang nak membina kehidupan, pegawai bomba Zahari, awak jangan lupa kesilapan yang paling besar kita buat bila kita dah sedikit dapat kejayaan dalam bisnes ni, kita lupa nak bawa orang datang ke HOM ni. Kita ingat macam, oh, kita ni jadi turun daripada langit gitu. Kita lupa yang kita berubah di saat ni. Kalau tak ada orang bersungguh-sungguh jemput kita, takkan berlaku benda ni kat kita. Kalau kita tak tengok peluang ni, inilah acara yang paling wajib kita usaha bawa tetamu kita. Bukan setakat kita wajib hadir, kita wajib bawa rakan kelab kita, tetamu kita. Ulang-ulang jemput keluarga kita. Macam mana kita belajar, sekarang kita dah ada teknologi, ada telefon, buat broadcast list. Bubuh semua keluarga kita dalam satu broadcast list tu. Tiap-tiap HON hantar saja. Mereka masuk tak masuk bukan kerja awak. Awak nak hantar tu bukan nak bayar bil lebih pun. Dah bayar dah bil tu. Cuma kerana angkuh dan sombong dan tidak diperingati je kita tak buat benda tu. So saya peringati awak sekali lagi. Jangan sampai Allah ubah balik hati awak. Awak akan tinggal bisnes ni. Jangan angkuh dengan bisnes yang Allah pilih kita. Sebab Allah juga boleh buang kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bisnes ni lah yang paling kita boleh jumpa cara tak sangka-sangka. Dan juga kita boleh berhenti cara tak sangka-sangka. Sebab hati kita yang berubah bila kita buat bisnes ni. Bukan orang paksa kita. Betul tak lah? Betul tak? Leila? Betul kan? Betul tak apa tu abang bomba kita Zahari? Betul tak Kaiwani? Ya, betul tak Nur Hafizah? Betul tak Eddie yang bawa teksi tu? Jangan lupa Eddie. Tak susah untuk Allah bagi awak bawa teksi tu balik. Ha, jangan ingat, jangan lupa benda tu. Tak susah untuk Allah bagi satu masalah tiba-tiba kita nanti bawa teksi balik. Ha, lepas tu kita akan menyesal. Ya Allah, apa jadi kat aku ni? Bawa teksi balik. Ha, duduk bawah pokok ketapang balik. Tak susah tau tuan-tuan. Tak susah. Ya, naiklah bangunan tinggi macam mana pun Allah boleh hancur dengan gempa bumi dalam satu saat aja. Tak susah untuk Allah nak bagi peringatan kepada manusia yang lupa.
Saya bersyukur sebab tu saya tak boleh tolak bila Cik Nur jemput saya untuk HOM. Satu-satu benda yang saya tak boleh tolak, siapa jemput pun kalau suruh jadi speaker dekat HOM. Kerana di situlah saya dapat inspirasi, Allah bagi hidayah dekat saya. Di situ. Sebab tu saya tak akan lupa saat tu saya pergi kepada Mandarin Oriental 14 tahun dulu. Kepada HOM yang begitu kecil, hanya ada tetamu dalam 5-6 orang. Dipenuhi dengan semua masalah. Tak ada langsung orang tempatan. Saya dijemput tengok peluang habelah ni daripada kumpulan yang datang daripada Eropah. Dan di situ Allah cuit hati saya. Allah kata, hati saya berkata-kata, ish, bestnya. Bestnya yang ni. Ha, nampak tak? Bila hati kata best tu, senang tak kita buat keputusan? Banyak orang dia masuk peluang begini, kenapa dia susah nak buat keputusan? Sebab hati dia tak boleh kata best. Kepala dia duk kata apa? Eh, nak kena tipu dah. Berapa model ni? Bolehkah? Mereka ni merancangkah? Cik No tu orang upah kot, suruh cakap. Ha, ada tak tetamu kita duk fikir gitu? Ada kan? Mana kita tahu? Ha, tu Lela tu. Kan boleh percaya sangat tu. Entah dia bayar kot sebut gaji RM7,000 tu. Orang mana boleh percaya dengan apa yang kita kata sebab orang tak kenal kita, tuan-tuan? Macam mana orang nak percaya? Nah, macam mana orang nak percaya? Melainkan Allah bagi dalam hati mereka. Ha, kejujuran kita ni dia boleh rasa. Macam mana orang yang baru nak datang hari ni tetamu nak percaya kata saya ni betul apa yang Cik Noor kata? Dia bukan jumpa saya. Ini entah pelakon Bollywood dia ambil langsung daripada Mumbai ke? Mana tahu? Betul kan? Ha. Itu up lah sikit marketnya. Ha, gitu. Apa Cik Noor? Cik Noor tak promote pun, tak bagi up. Baik. Okey. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, terus jemput ya. Yang mana rakan-rakan yang dah masuk lama, macam yang mana dah ada income RM5,000 ke atas, anda dalam proses ni, anda terus jemput sampai di saat akhir. Anda jemput. Anda datang HOM ni nak pastikan ramai tetamu ada di sini. Itu kerja anda. Anda dah dengar dah cerita saya banyak kali, Zahri. Zahri duduk sebelah rumah saya. Boleh mai rumah saya. Jadi itu bukan penting untuk Zahri hari ini. Yang penting untuk Zahri terus menjemput supaya ada tetamu Zahri dalam ni. Ha, buat kerja tu Zahri. Buat. Tak payah nak hangguk. Buat. Jemput. Jemput. Sampai saya tu cakap, you dengar, you buat kerja. Jemput. Hantar. Hantar. Hantar link ni. Kita ada YouTube link. Kita ada apa tu Zoom link ni. Hantar. Ya. Bismillah hantar. Ya Allah. Bukalah hati ni. Ah, Naim jemput, jemput. Ah, ini saya nak bagi trik kat you all supaya you all faham. Kadang-kadang kita lupa, kita ingat. Kita lupa bahawa kita ni bermula di sini. Ini saat kelahiran ramai orang. Semua orang yang ada di sini, anda lahir semula dalam bisnes sebelah ni kerana anda hadir ke HOM. InsyaAllah. Percayalah dekat saya. Kalau kita tak sedar dan kita tak percaya dengan benda ni, anda itu yang akan menghalang anda, yang pertama. Atau yang kedua, itu juga yang akan kemungkinan Allah akan tarik balik nikmat bisnes ni kepada anda. Sebab nak dapat keberkatan daripada Herbalife, mudah saja. Tulis kawan-kawan yang dah lama ni. Sebelum saya mula untuk orang baru, yang untuk lama ni saya nak beritahu satu tip yang paling senang. Nak dapat keberkatan daripada bisnes Herbalife, kita buat dekat orang lebih banyak apa yang orang buat dekat kita. Kalau dulu orang jemput kita sikit, kita jemput orang lagi ramai. Kalau dulu orang tolong kita sikit, kita tolong orang lagi ramai. Nah, kalau anda buat kepada orang lebih banyak daripada apa orang buat kepada anda, saya percaya Allah bagi keberkatan kepada anda. Anda sampaikan balik ilmu ni, sampaikan balik peluang ni, sampaikan balik apa yang anda faham. Apa faham sikit macam mana pun sampaikan ke orang lain. Percayalah, Allah akan susun kehidupan anda jauh daripada apa yang anda sangka. Jauh daripada apa yang anda sangka. Biarlah Allah buat kerja tu. Kerja kita jujur dengan bisnes kita, mau keberkatan. Kalau dulu orang tolong kita dalam keadaan kita tak sadar-sedar, jalan tepi jalan orang timbang-timbang-timbang, tengok hari ni ada bisnes 10 angka. Bayangkan, orang timbang tepi jalan aja, hari ni awak ada bisnes yang 10 angka. Siapalah yang nak atur bagi jadi benda macam tu? Bayangkan, siapa nak atur? Kan? Siapa nak atur Ida Iman datang ke saya punya Plaza Pantai dengan keadaan lok-lok begitu? Hari ni tengok jadi manusia macam mana? Masya Allah. Jadi jangan kita lupa proses tu. Jangan lupa proses yang simple yang Allah buat ni. Ha? Yang kita sampaikan kepada orang peluang ni. Ha? Biar Allah tentukan. Biar Allah tentukan siapa yang akan jadi insyaAllah ahli keluarga kita. Ha? Ya, ahli keluarga kita. Inilah cara kita dapat keturunan dalam Herbalife. Kalau dalam kehidupan nak dapat keturunan, kena menikah. Betul? Kena belanja, cari pasangan, menikah.
bina rumah tangga dapat anak. Ha, gitu. Itu pun mudah-mudahan. Kadang-kadang ada juga orang tak dapat keturunan. Betul kan? Nah, dalam bisnes kita, macam mana nak dapat keturunan? Bawa tetamu ke dalam HOM. Tulis. Hak itulah saja kita boleh dapat keturunan dalam bisnes kita. Nak keluarga besar. Siapa nak keluarga besar dalam bisnes sebelah? Siapa nak ada? Bawa tetamu kepada HOM. Di situ saja anda boleh, peluang anda mendapat anak-anak pinak keturunan anda. Anda tak mau percaya hukum ni, anda duduklah di tahap anda. Dan saya doakan supaya satu hari anda sedar benda ni. Lagi cepat anda sedar, lagi bijak anda buat bisnes ni. Sebab kita tak boleh nak ubah orang. Ada orang result dia 60 kilo turun pun dia tak boleh buat bisnes ni, tuan-tuan. Ya, kerana sponsor dia buat mistake yang paling besar. Tak ulang-ulang jemput dia tengok peluang. Sponsor dia ingat dapat result, biar pilah, dia suka dah dengan result dia. Kita tak bersungguh-sungguh jemput customer kita tengok peluang. Ini mistake kita. Ini visa, mistake visa. Visa akan duduk jengkal sampai mati. Kalau visa bijak, hari-hari pastikan. Kita ada seminggu 3 kali peluang ni. Peluang nak tengok kehidupan ni. 3 kali seminggu. Pastikan anda ada tetamu. Kalau anda yang betul-betul nak leapfrog bisnes anda. Ya. Pastikan setiap peluang ni kita bawa. Tu ya sahabat saya. Tu Azizi yang duk senyum tu. Dulu oil and gas. Tu nak jadi diamond saya. Saya nak bagi tahu mereka kalau nak jadi diamond saya, tiap-tiap HOM kena ada 10 tetamu. Itu saja kerja mereka. Kalau mereka buat kerja tu, Masya Allah, tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang untuk mendapat keberkatan dalam bisnes ni. Anda punya bisnes akan dapat keberkatan sebab anda percaya dengan menjemput orang datang ke peluang ini, seperti mana orang lain jemput anda tengok peluang ini. Macam mana saya dulu duk jemput Azizi dengan Haslina pergi event. Jangan tinggal event. Kerja itulah yang saya duk buat, kerana itulah ada keberkatan dalam bisnes saya. Kerja saya bawa Iman Ida pergi event. Tak pernah saya ambil, tak pernah saya terima apa alasan mereka. Cik Noh, saya tak pernah terima alasan dia. Saya kata Cik Noh nak berjaya, kena pergi Cik Noh. Saya tak tahu macam mana Cik Noh nak pergi, tapi Cik Noh kena pergi. Itulah selalu saya kata. Itulah yang menyebabkan Allah bagi sedikit keberkatan dalam bisnes sebelah saya. Yang ada sampai hari ini berkembang setiap tahun. Sampai hari ini saya mempunyai organisasi yang lebih daripada 4,000 ahli. Bayangkan, Masya Allah, Tabarakallah, keturunan yang besar. Yang ramai supervisor, ada lebih kurang 600 ke 700 supervisor dalam organisasi saya. Berangkai-rangkai. Walaupun saya bermula seorang diri di HOM ini 14 tahun. Okay? So, nampak tak? Nampak tak kan? So, inilah dia. Ini acara yang paling penting untuk orang yang ada impian besar. Orang yang mahu nak bangun kehidupan dengan bisnes Herbalife ini. Orang yang mahu nak tunaikan janji kepada anak-anak mereka. Orang yang mahu ada nak lepaskan hutang. Nak hidup bebas, tenang. Ini dia kuncinya. Belajar untuk membawa tetamu ke dalam aktiviti melihat peluang ini. Baik di club, baik di secara online. Ini saja kerja kita. Ya, insyaAllah anda buat dengan penuh yakin. Buat kerana anda bersyukur. Sebab inilah tempat yang merubah anda. Buat kerana anda bersyukur. Buat bukan kerana anda mengejar duit. Buat kerana anda bersyukur. Kerana di sinilah saya berubah, ya Allah. Maka aku nak bagi seramai banyak. Mana peluang ni aku nak bagi dekat orang-orang lain. Itu tanda kita bersyukur. Kita beri balik kepada orang apa yang Allah bagi kat kita. Ya, siapa yang ada di sini? Rakan-rakan saya yang dah lama-lama ni. Yang bersyukur anda ada di sini. Boleh tak type dekat chat ni? Yang benar-benar anda bersyukur. Anda bersyukur semua yang berlaku dalam hidup anda. Kesihatan yang anda dapat. Keluarga baru yang anda terima yang memberi begitu banyak kasih sayang, sokongan. Peluang perniagaan yang anda dapat yang begitu dahsyat. Tengoklah yang tadi abang bekam kita, Abang Yus. Tengoklah Abang Yus ni, buat bekam aja. Sekarang dah pandai cakap, saya boleh tentukan pendapatan saya. Bayangkan tuan-tuan. Sekarang dia dah boleh kata dah, oh sekarang nak, kalau nak lebih macam ni saya kena buat. Tiap-tiap bulan anda boleh tentukan pendapatan anda. Anda tak perlu nak kena minta kebenaran daripada bos anda. Anda tak perlu nak minta izin daripada bos anda. Anda tak ada orang nak mengurus waktu anda. Tak payah masuk lapor diri kepada pejabat. Anda bangun pagi, anda tahu macam mana nak bentuk kehidupan anda. Apakah tidak kita bersyukur dengan peluang ini? Masya Allah. Dulu kita terperangkap sebagai pekakas dalam kalender orang lain. Dulu kita kena masuk kalender orang lain. Cik Noh sebagai PA tu, ada kalender dia yang bos dia duk susun. Dia kena masuk dalam kalender tu. Pagi nak kena pergi beberapa, nak minta izin dekat bos nak ambil cuti. Bolehkah dia pergi kat bos dia? Dia kata, bulan ni boleh bagi tak lebih RM200?
Bolehkah kita pergi kat bos kita? Ha, Leila, saya boleh masuk Telkom. Bulan ni saya nak lebih 1,000 boleh. Anak saya nak masuk sekolah. Gitu. Nah, tuan-tuan. Ahli bomba tu dulu. Orang kalau api kita lari keluar, dia lari masuklah api. Takkan dulu dia dapat kesyukuran? Ha? Nah, tuan-tuan. Masya Allah. Alhamdulillah. So, jom kita mula kalimat kita pagi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Kalimat yang cukup berkuasa untuk bukti ke Allah bahawa kita bersyukur dengan apa yang kita ada dalam hidup kita hari ini. Alhamdulillah, ya Allah. Tutup mata, cuba tengok 5 tahun ke belakang. Bagaimana hidup anda 5 tahun ke belakang? Masya Allah. Apakah anda mahu? Untuk siapa yang dah Allah tunjuk sikit kenikmatan yang baru ni, cuba tutup mata tengok 5 tahun ke belakang. Siapa anda 5 tahun dahulu? Apa perasaan anda bangun pagi bila anda tidak dihormati? Tak ada orang nak bagi penghargaan kat kita. Tak ada orang nak bagi kasih sayang. Tak rasa kita ni ada nilai. Siapa pun tak pandang kita. Cuba tengok hidup kita dahulu. Sebelum Allah selamatkan kita, bagi satu peluang di mana kita naik nilai diri kita. Kita rasa gembira. Ada orang jumpa kita sebagai coach. Orang menghargai nilai kita. Ada customer yang rasa puas hati dengan kita. Berterima kasih kerana bantuan kita. Nilai diri kita naik. Masya Allah. Dapat keluarga yang baru yang sentiasa bagi dorongan kat kita, yang bagi kasih sayang, yang mendorong kita subuh berjaya. Bayangkan tuan-tuan, saya ni tak tahulah nak kata macam mana hari-hari kan, mengalir air mata, memikirkan bagaimana Allah menyelamat saya dalam dan campak saya dalam keadaan yang saya tak sangka-sangka ni, hanya kerana saya pergi kepada satu taklimat peluang sebelah. Wow, Allahu Akbar. And this is the very moment. Inilah acara yang merubah hidup saya 14 tahun dulu. Bentuknya mungkin berbeza, keadaannya mungkin berbeza, tapi inilah acaranya. Inilah acara yang merubah hidup adinda saya yang dikasihi, Iman dengan Ida, Masya Allah. Mereka datang Plaza Pantai tu, saya duduk perosah suruh pergi fast track hari Sabtu. Hampa tak boleh tinggal fast track ni. Gitu dia. Nampak tak? Pasal apa? Kita tahu. Itulah cara kita nak dapat keberkatan dalam bisnes kita. Di mana Allah berubah kita, di situ yang kita kena cari kekuatan membawa tetamu kita. Baik. So, Alhamdulillah. Sudah anda boleh baca, tengok semua rakan-rakan. Semua tetamu yang baru, saya nak anda tengoklah rakan-rakan dalam bisnes belah ini. Macam mana mereka bersyukur. Mudah-mudahan hari ini menjadi hazim sejarah untuk anda. Minta doa bismillah kepada Allah. Datang ni kerana mencari peluang. Mencari peluang tak ada manusia boleh ubah. Bismillah, ya Allah, seandainya majlis ini ada kebaikan, hang ubah hati aku. Ini doa orang Islam kalau dia mencari peluang. Dia nak Allah ubah hati dia. Bukan kepandaian dia, bukan pemikiran dia. Kalau anda datang hari ini dijemput, anda doa. Ya Allah, seandainya ada kebaikan dalam apa yang mereka duk buat ni, walaupun aku tak faham, hang ubahlah hati aku. Bagi aku mudah nak ikut bisnes ni. Walaupun aku mungkin tak faham. Walaupun aku mungkin tak tahu. Anak-anak kita dia tak tahu, tuan-tuan. Dilahirkan, dia mana tahu. Kalau kita tak ajar dia pakai seluar, dia lari bogel satu kampung. Betul kan? Maka Allah selamatkan anak-anak ni sebab bagi mak ayah yang ada kasih sayang. Mak ayah yang sibuk kalau tinggal anak-anak mereka, apa jadi kita tengok zaman akhir zaman ni? Habislah. Nah, kita ni macam anak-anak lah bila datang kepada HOM kali pertama, tetamu kita ni macam anak-anak. Dia tak tahu lagi, dia tak faham. So kita nak bagi dia nampak. Apa dia? Yang pertama kita doa, kita bagi tumpuan, kita bagi sharing kita yang baik. Masya Allah. Terima kasih kepada Naim, Nur Hafizah, Abang Yus, Zahari, Nolela, Siti Umairah, Kai Wani. Kerana anda bagi sharing anda dengan penuh jujur. Mudah-mudahan ini membuka hati tetamu-tetamu yang datang. Baik. So, bismillah. Ini waktu saya sedikit untuk share pengalaman saya dalam bisnes Herbalife ni. Nampak ya? Kalau nampak boleh thumbs up. Okay. Ini dia. Inilah bisnes yang anda boleh letak foto yang anda suka hari yang anda nak share kepada dunia. Ini dia. Kalau dulu saya kerja di pejabat, mereka tak bagi buat macam ni. Nanti dapat surat tunjuk sebab. Betul tak, Lila? Kalau kita dulu kerja, kalau buat macam ni di office, dapat surat tunjuk sebab. Masya Allah, saya bersyukur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam masa yang diberikan ni, berapa time saya, Cik Noh? Sampai 11:30 boleh kot, Noh? Baik. Saya nak share sikit kenapa saya pilih menjadi usahawan dengan misi nutrisi Herbalife. Dan dalam sharing ini, saya minta anda buat satu perkara saja. Anda bagi peluang betul-betul mendengar
Anda berhenti berfikir. Tak payah anda nak menghukum, nak apa kan. Anda dengar, anda buka hati anda dan anda berdoa. Ya Allah, seandainya cerita Dr. Idrus ni benar, bagilah hati aku. Bukalah hati aku untuk percaya. Ya, okay. So, insyaAllah itu berlaku kepada saya 14 tahun dulu. Saya bertemu dengan sponsor saya nama Frederick. Saya pergi dengan, walaupun dengan keraguan. Saya pergi dengan keraguan. Tapi Allah buka juga hati saya. Subhanallah. Sebab Allah tu lebih dekat dengan sangkaan saya. Rupanya sangkaan saya adalah saya nak berubah. Tapi kepala saya duk kata ragu. Ramai tak orang gitu? Siapa datang sini sebab dia nak berubah? Siapa datang sini benar-benar nak boleh bekerja daripada rumah, duduk dengan anak isteri, jana pendapatan 5 angka, 6 angka, dapat kesihatan, dapat keluarga yang betul-betul sayang kepada anda, dapat sistem yang boleh menolong anda, anda tak perlu pandai. Siapa betul-betul mau? Betul-betul kata kalaulah ada peluang macam ni, aku nak kata ya. Siapa kalau ada peluang yang mudah, yang simple, yang tak perlu modal besar, yang anda akan diberi latihan, anda diajar, ada suasana yang mendidik, ada jurulatih, ada keluarga. Kalau ada semua-semua tu, anda cuma mengatakan mau dan sanggup nak belajar. Siapa kalau ada peluang begitu, hari ini dia sanggup nak kata ya kepada peluang tu. Kalau ada di depan mata anda. Tengok kepada tetamu kita. Boleh type tak tetamu kita? Seandainya saya kata. Bukan saya suruh anda kata, seandainya. Kalau ada semua yang begitu dahsyat. Free, belajar percuma. Ada coach yang mendidik. Ada suasana yang mendukung. Bisnes yang tak perlu modal yang besar. Bisnes yang berlipat ganda hasil dia. Bisnes yang anda boleh tentukan masa, waktu bekerja. Bisnes yang anda boleh tentukan pendapatan yang anda mahu. Bayangkan kalau semua itu ada. Bisnes yang telah berjaya 40 tahun. Bukan 4 hari, bukan 4 bulan. Bisnes antarabangsa yang berjaya di 95 negara di dunia. Bisnes yang telah melahirkan lebih daripada 2,400 jutawan. Termasuk yang duk cakap hari ini, Masya Allah. Kalau ada macam tu, mau tak anda? Siapa mau? Baik, so bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan kalimat Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya bersyukur sungguh-sungguh, maha puji kepada Allah Azza wa Jalla yang mengatur saya hadir kepada HUM begini 14 tahun dulu. Dalam keadaan saya mencari peluang untuk mencari hala tuju baru dalam hidup saya. Waktu itu saya memang skeptikal, saya banyak berfikir kerana saya lihat dalam keluarga saya, banyak juga keluarga saya yang buat bisnes begini, bisnes MLM begini tak berjaya. Jadi saya memang negatif melihat kegagalan mereka. Tapi saya pun tak faham apa dia bisnes itu sebenarnya. Tapi saya skeptikal, saya risau sebab saya tengok hasil mereka. Nah, kan? Jadi kita tak beriman dengan sumber tu, kita beriman dengan hasil tu. Itu yang bahaya tu kan. Kalau kita beli durian sekali busuk, takkanlah kita berhenti makan durian dah. Tak juga, betul? Betul kan? Kalau kita beli benda sekali tu busuk, takkanlah kita berhenti makan durian. Weh, tak mau makan durian dah. Kalau dulu banyak orang dia gitu. Kan? Saya Alhamdulillah, saya pergi juga dan terbuka hati saya insyaAllah. So hari ni saya nak share sedikit dengan ringkas. Hari ni hari bersejarah untuk saya, untuk keluarga saya, untuk pasukan saya, Masya Allah. Ya, anda tetamu yang datang ini, anda mungkin belum faham, anda mungkin belum tahu, tapi saya nak remind anda, Insya Allah. Mudah-mudahan sekiranya anda kata ya kepada peluang ini, dan mungkin 4-5 bulan ke depan anda mula faham sedikit bisnes ini, anda akan tahu betapa beruntung ataupun anda akan rasa betapa bersyukurnya anda berada kepada HUM hari ini. Dan rupanya saya berada pada hari yang begitu bersejarah untuk bisnes Herbalife di Malaysia. InsyaAllah Ta'ala, hari ini hari yang cukup bersejarah. Bersejarah untuk kehidupan saya, Masya Allah. Untuk pasukan saya, untuk rakan-rakan usahawan dalam keluarga saya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah jadikan kehidupan kita berkah, penuh berkah. Bisnes kita mendapat keberkatan. Kehidupan kita mendapat keberkatan. Perkahwinan kita mendapat keberkatan. Insya Allah. Dan dia itulah satu-satunya cara dia akan menjadi keuntungan dunia dan akhirat. Kalau tidak, kita untung di dunia saja. Di dunia kita boleh dapat, tak ada masalah. Kalau tak ada berkah, tak dapat di akhirat. Ya, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan. So, ini journey saya nak share. Okay. Dulu, Lela kenal tak? Saya punya before ni. Gitu. Semua orang ada journey. Kita semua ada journey, tuan-tuan. Okay. InsyaAllah, satu yang saya suka jatuh cinta dengan bisnes Herbalife ni, kita selalu diberi, orang selalu nak tahu journey kita.
Wah, best tak? Best tak dengar tadi journey? Walaupun anda dengar tadi kan, sharing yang ringkas-ringkas Cik Noor punya journey. Anda dengar lagi Hafizah punya journey. Short lah, ini masih short insyaAllah. Mereka satu hari akan dijemput dalam masa terdekat. Cik Noor akan dijemput menjadi guest speaker. Ha? Cik Noor pernah jadi guest speaker ke Cik Alam dulu. Ramai orang mengelitis air mata. Ya, saya takkan lupa saat tu. Saya ada dalam dewan tu, masyaAllah. Bila kita share journey kita, itu antara benda kita nak mencari keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Ha? Sebab kita nak journey, story kita menjadi asbab orang lain membuat keputusan yang baik untuk masa depan mereka. Itulah doa saya setiap kali bila saya nak datang kepada majlis begini. Saya doa seperti mana Nabi Musa doa apabila Allah mengarah dia pergi berjumpa Fir'aun. Ha? Kan? Sebab dia takut, dia pun gemetar. Maka Allah bagi doa untuk tenangkan hati dia. Rabbi syrahli sadri, wayar sirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Nabi Musa alaihi salam. Dia ni Nabi yang begitu besar. Allah suruh dia jumpa Fir'aun, dia pun takut. Sebab apa? Fir'aun tu bapa angkat dia. Fir'aun tu memang yang maha zalim. Jadi dia pun gemetar. Maka Allah turun Al-Quran doa ini untuk nak menenangkan, melembutkan lidah kita. So setiap kali kalau kita nak buat sharing, kita nak jemput orang, kita nak bagi orang rasa yakin, kita baca doa Nabi Musa ni supaya Allah memberkati jemputan kita insya-Allah. So this is my story. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai satu kebenaran untuk anda, dan sekiranya menjadi kebenaran untuk anda, saya doakan anda mengata ya, dan di mana anda saja berada pun, yang kami perlu daripada anda hari ini, tetamu kami, hanya mengatakan ya insya-Allah. Lepas ni coach-coach yang ada, saya yakin mereka akan mula melakukan tanggungjawab mereka untuk ya anda itu menjadi proses anda mula berjalan mengambil journey anda bersama-sama keluarga Habalah kami yang besar di Malaysia ni insya-Allah. Baik, ini saya dulu sedikit ya. Saya dulu memang dididik ilmu untuk mencari duit. Kita mak ayah kita suruh pergi sekolah, belajar rajin-rajin supaya dapat kerja yang baik. Itu selalu kita dengar. Saya waktu kecil, mak ayah saya pun cakap begitu. Waktu itu kita tak sedar maksud mereka adalah cari ilmu yang boleh cari duit saja. Itu maksud mereka. Cara tak disebut, itulah maksud mereka. Pergi universiti, belajar rajin-rajin supaya dapat kerja elok-elok. Mungkin gaji besar, esok ni mak senanglah sikit. Gitu. Itu kan, itu memang tidak salah. Sebab kebanyakan orang dia faham begitu. Dia faham begitu. Jadi saya pun dididik mula dengan pemikiran yang sama. Lepas itu saya belajar, saya masuk sekolah, saya jadi pelajar yang agak, di situ terbukti saya ada sedikit kelebihan akademik. Maka saya mendapat peluang demi peluang untuk terus belajar. Masuk ITM Shah Alam menjadi pelajar kejuruteraan yang nombor satu terbaik. Dalam kejuruteraan saya dapat top reward, dihantar ke London. Masya Allah. Saya belajar di UK pun alhamdulillah dapat ijazah yang dengan pujian. Dan saya terus mendapat fellowship daripada USM. Terus untuk belajar peringkat master dan PhD. Jadi saya duduk hampir 10 tahun duduk di United Kingdom. Dulu masa balik mula-mula mata biru. Minta maaf Leila tak sempat jumpa saya masa balik mata biru tu. Kan sebab 10 tahun duduk di London. Ya. Wani pun tak sempat. Tak tengok lagi mata biru saya. Okey. Tapi bila saya balik tu, saya kembali kepada keadaan asal saya lah. Takut nanti orang cemburu pula mata biru tu kan. Tapi saya nak cerita kata, bila saya duk fokus mencari duit tu, apa yang saya hilang? Banyak orang bila dia fokus cari duit, dia akan hilang beberapa perkara. Ini yang saya nak share. Yang pertama, kita akan hilang nilai masa. Okay? Kita akan jadi bertambah sibuk. Itulah berlaku dekat saya. Pendapatan saya naik, tapi saya bertambah sibuk, maka saya tak boleh nak buat benda yang saya suka. Tak ada masa dah. Gitu. Sabtu Ahad pun kerja. Sabtu Ahad pun bos panggil pergi kerja. Siapa yang kalau bekerja yang ada jawatan besar sikit ni tahulah maksud dia tu kan. Kadang-kadang sekarang orang yang tak ada jawatan pun kena kerja 7 hari. Kalau tidak dibuang kerja. Sebab lah ni banyak orang tak ada kerja. Jadi kalau orang yang bekerja tak elok sikit, majikan buang je. Dia cari sebab yang nak buang orang. So hari Sabtu Ahad pun orang biasa pun kena kerja sekarang. Dia nampak malas sikit. Dah malas dulu berhentilah. Orang lain banyak dulu tunggu. Gitu. Kita akan dihambakan. Hanya kerana kita kata kita nak duit. Jadi bila orang tahu kita ada keinginan nak duit dan dia boleh bagi duit tu kat kita, dia akan kawal kita. Itu sifat dia. Itu namanya majikan. Tulis. Majikan tu dia duk ikat kita pasal dia tahu kita mau gaji tu. Okay. Saya dulu terperangkap. Sampailah pendapatan saya naik 30 ribu lebih. Saya masih menjadi seorang karyawan dan ada majikan yang bayar gaji kat saya.
maka saya punya masa saya tak boleh nak kawal. Kalender saya tak boleh kawal. Ini yang pertama kita akan hilang bila kita mencari duit saja. Kita sibuk dengan mencari duit, maka kita akan hilang kehidupan kita. Ingat, teman-teman, tetamu yang datang, yang dirahmati Allah sekalian, masa itu adalah kehidupan. Masa itu kehidupan, bukan duit. Jadi bila kita cari duit, kita korbankan kehidupan kita. Saya dulu saya tak sedar benda ni. Kan? Kita duk pergi ofis balik 10 jam satu hari tu, kita balik, yang kita letih, yang baki tu kita bagi untuk kehidupan kita. Yang hak letih tu, hujung minggu, satu hari baru kita bagi untuk kehidupan. Baru nak bagi dekat anak, nak bagi dekat suami, nak layan dekat suami. Maka tak peliklah akhir zaman ni kita tengok banyak kehidupan yang runtuh, yang merana, yang suffer, yang bergaduh, yang tak happy walaupun kahwin. Walaupun ada kawan, tapi tak ada kesejahteraan, tak ada happiness. Kenapa? Hak yang letih tu kita bagi untuk kehidupan. Hak yang kita punya kuat ni kita bagi untuk kerja, cari duit. Ha, ini saya dulu. Hak ni yang saya paling bahlul lah. Patutlah saya kata, kenapa tak happy? Ha, balik rumah dah pukul 10. Mana ada nak bagi kasih sayang ke anak, ke isteri? Tak ada dah, letih. Ha, ujung minggu buat kerja kat rumah lagi. Oh, ada lagi kerja baki. Ha, mana nak boleh ada kehidupan? Allah Azza wa Jalla kata kehidupan tu, kita kena nikmati dia dengan masa kita. Ha, maka sebab itu Allah kata, demi masa manusia semua dalam kerugian. Sebab kita tak ada masa. Ha, kan? Ini yang pertama. Kalau anda hanya fokus cari duit. Yang kedua, anda akan hilang kesihatan saya. Macam saya juga. Ha, nanti akan saya akan tunjuk apa kesan dia bila saya hanya fokus cari duit. Apa berlaku kat tubuh saya. Masya Allah, Allah sayangkan saya. Nasib baiklah tak kena sakit jantung macam kawan-kawan saya. Saya ada 10 kawan saya yang profesor mati sakit jantung. Saya ada kawan usahawan yang tradisional ni. Kontraktor kelas A. Bawa Mercedes dia yang harga hampir RM600,000. Umur 42 tahun, anak ada 9 orang, kena heart attack di tepi jalan highway. 4 jam lepas tu baru orang jumpa, baru isteri dia tahu. Tuan-tuan, kesihatan ni satu lagi nikmat yang orang korban hanya kerana nak mencari duit. Dia punya fokus nak cari duit ni, dia korban kesihatan dia. Nah, itu yang kedua yang akan hilang. Okay? Yang ketiga, kita hilang kesejahteraan hidup. Bila tak ada masa, tak ada sihat, kita tak mungkin sejahtera. Tak boleh dapat. Walafiat tu tak boleh dapat. Maka sebab itu orang Islam, Allah suruh cari apa? Doa minta apa? Ya Allah, bagilah aku sihat walafiat. Sihat tubuh je, tak banyak orang yang ada walafiat tu. Sebab tu sihat tubuh je tak cukup. Ramai ahli sukan profesional tu tak ada walafiat. Ambil dadah juga. Walaupun tubuh mereka cantik, langsing kan? Tapi mereka tak ada walafiat tu. Banyak artis cantik, kurus, tetapi tak ada walafiat tu. Ha, gitu. Jadi nak dapatkan dua-dua tu. Ha, langsing, sehat dan walafiat. Ha, maka kita akan rasa bebas, tak jadi penjara, tidak rasa macam banduan ni. Selagi kita rasa terperangkap, sama ada masalah duit, masalah takut diri terperangkap. Nak cakap dengan orang takut, kita terperangkap. Banyak orang terperangkap dalam botol ni. Botol ni sebagai simbol apa yang anda takut dalam hidup anda. Takut tak ada duit. Takut orang kata. Ha? Takut apa? Takut. Ha, itulah anda punya penjara. Percaya kat saya. Selagi anda ada takut, anda ada penjara. Anda duduk dalam botol ni. Anda tak menjadi manusia yang Allah kata dalam Al-Quran, aku cipta, aku lahirkan manusia bebas. Kenapa kita pula rasa tak bebas? Maka itulah yang menjadi saya bertanya-tanya tentang kehidupan saya. Kenapa ada PhD, dah jadi profesor, duk rasa tak bebas lagi? Ilmu dah banyak dah. Pendapatan RM40,000. Rasa tak bebas lagi. Rasa takut, rasa terperangkap. Rasa yang ni tak boleh buat, yang tu tak boleh. Nah, benda yang mudah pun tak boleh buat. Dia rasa takut dengan diri sendiri. Rasa malu. Maka kita ada botol. Tulis tuan-tuan. Saya nak anda tulis hari ni. Apa botol anda? Anda lukis botol, anda bubuh apa yang anda takut tu dalam botol tu. Itu benda yang duk menyekat anda. Takut nak berubah. Takut nak berjaya. Takut nak jadi orang yang jujur. Maka kita ada botol. Nah, inilah botol kehidupan yang banyak duk perangkap manusia hari ini. Ada orang kaya masih duduk dalam botol, tuan-tuan. Banyak duit tak semestinya kita bebas. Banyak orang dia ada duit tapi dia takut dengan benda lain pula. Allah bagi kat dia. Sebab tu tak ada keberkatan tu. Saya ulang pada diri saya dan kepada anda. Kita cari keberkatan. Supaya keberkatan tu yang akan membebaskan kita. Yang akan menjadikan kat kita manusia yang tulen. Yang tawaduk. Yang rendah diri, yang humble, yang kind, yang mudah memberi, yang tidak perlu sombong, hilang sifat-sifat syaitan, angkuh, sombong. Ini semua kita tidak mahu,
tapi kita mau nikmat kehidupan yang bebas tu. Ya, insyaAllah. Okay? Sebab itu ramai orang dia menjadi seperti harimau dalam sarkas. Ha? Seperti gajah di zoo negara. Diikat, dikerdik, walaupun badan dia besar. Tapi orang boleh jentik telinga dia, dia boleh ikut cakap. Banyak manusia dia gitu, tuan-tuan. Ha? Dia jadi perkakas orang lain. Ha, gitu. So, ini story saya sebab saya nak tunjuk anda kenapa saya nampak Hebelah ni begitu bernilai untuk saya. Kalau saya tak cerita yang ni, anda tak akan faham kenapa profesor gaji RM30,000 dia boleh teruja nak buat Hebelah. Inilah puncanya yang saya faham. Masya Allah. Nah, dulu bagaimananya saya tertipu dengan kehidupan ni. Okay? So, saya sedar setelah saya buat keputusan ya kepada Hebelah itu, baru saya faham saya nak bina kebebasan. Saya tak mau bina duit lagi dah. Saya nak bina kebebasan saya. Sebab masa itulah kehidupan saya. Ha, jadi saya buat keputusan 14 tahun dulu. Saya kata dekat coach saya, Frederick, show how I can get my freedom dengan Herbalife. Macam mana saya boleh dapat kebebasan wang, kebebasan masa dengan Herbalife. Itu keputusan saya. Sebab saya sedar masa itulah lebih berharga. Masa itulah harta yang paling besar yang Allah bagi dekat kita. Supaya kita boleh ibadah dengan tenang. Ha, kita boleh berkhidmat kepada manusia dengan tenang. Kita tak ada rasa takut. Kita akan rasa lebih, kita ada joy, ada kesejahteraan, walafiat dalam kehidupan ini. Kita rasa tak ada bayang-bayang dalam kepala kita. Takut orang kata ni, takut orang kata tu. Kita hidup dengan bayang-bayang ni. Kita insyaAllah, kita doakan mudah-mudahan. Kita belajar peluang untuk bangun jadi manusia yang betul-betul bebas, berserah, surrender, peaceful, rasa tenang dalam keadaan kita sentiasa bersyukur. All the time kita duduk dalam keadaan kita bersyukur kerana nikmat Allah tu setiap saat turun, beribu-ribu nikmat Allah turun kepada kita setiap saat. Yang kita kena belajar adalah duduk dalam keadaan bersyukur. Banyak orang dia duduk dalam keadaan berfikir, tulis. Berfikirlah menjebakkan banyak orang sangkut dengan kehidupan dia. Dia duduk dalam keadaan always overthinking, dia tak duduk dalam keadaan menikmati kehidupan. Sebab itu Allah kata nak menikmati kehidupan dia kena dalam keadaan bersyukur. Wa in syakartum wa azidannakum. Itu adalah a state of gratefulness. Dia bukan a state of thinking. Kalau duk fikir duit lagi, duk fikir takut, duk fikir ni, fikir tu, kita tak boleh dapat nikmat kesyukuran itu. So we have to stop thinking, more feel. Feel gratefulness tu. Sentiasa, siapa bersyukur duk ada di sini, anda rasa nikmat tu. Anda rasa nikmat yang saat anda datang 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun dahulu, bagaimana Allah ubah hati anda dalam keadaan anda tak ada knowledge, tak ada duit, tak ada apa pun. Tapi dalam keadaan mungkin anda bersyukur, Allah bagi nampak benda ni peluang untuk anda. Masya Allah. Ini saya dulu sedikit tentang terperangkap dengan pemikiran. Bila terperangkap dengan pemikiran, makan ni tak jadi nikmat. Makan ni dia jadi ikutan. Sebab tu kita akan ikut suasana. Kalau kita tak dapat kesedaran, makan tu tak jadi nikmat. Kalau kita tak dapat kesedaran, duit tu tak jadi nikmat. Kita tak dapat kesedaran, kawan kita tak jadi nikmat. Semua ni akan jadi benda yang kita akan nak guna. Dia akan jadi alat untuk hidup kita. Kita nak guna sebab kita duk fikir macam mana nak ambil kesempatan. Manusia lah ni duk cari kesempatan je. Macam mana nak ambil kesempatan? Nak guna orang ni, nak guna sini, nak guna. Kita duk mencari kesempatan sebab kita tak duduk dalam keadaan kesyukuran. Maka kita akan jadi mangsa keadaan. Inilah saya dulu, mangsa keadaan. Masya Allah, walaupun profesor belajar tinggi, saya tak dapat nikmat. Nikmat makanan ni tak dapat. Sebab saya ikut orang. Orang makan, kita makan. Murah, kita makan. Lapar, makan, kenyang pun makan. Gitu. Maka saya menghadapi kehidupan yang dengan ubat-ubat sampai 27 tahun masuk keluar hospital, demam tiap-tiap tahun. 3 bulan sekali kena sesema. 2 bulan sekali sakit. Itu sakit, sakit ini. Pergi klinik, masuk hospital. Bedah sini, bedah sana. 27 tahun saya hidup begitu. Dan saya tak sedar pun. Saya ingat benda tu normal. Sebab semua orang buat begitu. Kita pergi hospital, ramai orang kita rasa kita benar. Betul kan? Nah, kita pergi bank, kita tengok ramai orang duk hutang kat bank, kita rasa hutang tu benar. Kita hari tengok ramai orang gemuk, kita rasa gemuk tu benar. Manusia pasal bila dia ikut suasana, dia tak tahu kebenaran. Dia hukum kebenaran tu dengan ramai orang. Sebab itu banyak orang terperangkap. Dia tak ada lagi hati yang boleh menilai. Dia cuma kepala dia saja. Oh, orang buat ni betul ikut. Orang buat ni betul ikut. Dia gitu. Saya pun jadi gitu. Masya Allah. Astagfirullahalazim. So, saya bersyukur apabila saya bertemu Herbalife, Allah buka hati saya sebagai seorang profesor. Ada pendapatan, ada pekerjaan, tapi jujur.
saya jujur, saya kata benda ni tak bagi saya happy. Ha, walaupun duit banyak. Walaupun pekerjaan tinggi, pangkat dia. Orang hormat saya. Boleh jumpa Perdana Menteri, boleh masuk pejabat menteri, keluar masuk. Ha, gitu kan? Saya masuk travel first class pergi London. Pusing dunia dah. Pasport sampai 10 buku. Masya Allah, saya pergi kepada tempat-tempat yang diperaikan orang yang ada ilmu ni kan. Pergi Switzerland, pernah present paper. Pergi US, pergi universiti yang termahsyur, UCLA. Saya dulu pernah pergi UCLA, belum kenal Herbalife. Rupanya Herbalife punya pusat kajian pun ada dekat UCLA. Tapi saya pernah pergi melawat dulu sebagai saya seorang profesor dekat LA. Saya pergi Canada, pergi Universiti Simon Fraser, antara top university in the world. Jumpa macam tu dulu. Bila kita nak jadi pekakas, kita tak sedar kita nak buat benda tu. Nah, gitu. Tapi saya bersyukur, hati saya tenang. Kan? Saya mula jujur dengan diri saya. Saya kata, Masya Allah, I want to find something different. Saya nak cari hala tujuh hidup yang berbeza. Saya bersedia nak mencari apa lagi yang ada dalam kehidupan yang Allah bagi yang saya tak dapat lagi. Nikmat kehidupan. Saya tak tahu, tapi saya duduk mencari. So, bila Frederick jemput saya kali keempat, kali ketiga saya bagi alasan. Saya sibuk, saya tak mau. Tapi saya tenang. Saya tak ada marah dia, saya tenang. So, Frederick dengar suara tenang saya tu. So, Frederick tak putus asa dengan saya. Dia telefon kali keempat. Saya kata, ya, saya datang kepada taklimat peluang Herbalife yang pertama 14 tahun dulu di Mandarin Oriental KLCC. Kalau anda pergi KLCC, ada satu hotel mewah dekat situ nama Mandarin Oriental. Di situlah taklimat peluang Herbalife yang pertama saya tengok semua Mak Saleh. Semua Mak Saleh. Daripada UK lah banyak. Jadi saya sebab bahasa Inggeris saya ni, UK punya Inggeris. So bagi saya benda tu jadi natural saya dengar daripada present tu. Sebab saya boleh bahasa Inggeris. Saya bahasa berfikir saya adalah bahasa Inggeris. Jadi saya rasa tenang lah bila saya dengar taklimat tu. Inilah saya setelah 2 minggu. Yang belah kiri tu 2 minggu setelah saya makan, saya tak ambil gambar. Saya tak mau buat bisnes ni. Frederick dok kata, doktor ambil gambar. Satu hari you akan menyesal, you tak dapat dah badan ni. Saya ambil juga. Ini setelah 2 minggu saya ambil, dah turun dah 2 kilo baru saya ambil gambar yang belah kiri. Tapi nampak lagi lah dia punya kesan apa tu, hidup ikut suasana tu. Tapi handsome tu tetap ada lah, yang tu bab keturunan nak buat macam mana kan. Alhamdulillah. Ini setelah saya 3 bulan, itulah yang tengah tu. InsyaAllah saya boleh. Saya turun hampir 16-17 kilo, naik otot saya 6 kilo, pinggang saya susut 4 inci, seluruh badan saya susut lebih daripada 8 inci, lemak saya turun hampir dekat 12%, naik otot saya. Masya Allah, saya ubah tabiat makan dan saya belajar sayang tubuh saya. Itu yang pertama saya belajar bila saya jumpa Herbalife, saya faham nutrition, bahawa saya kena sayang tubuh saya. Saya kena bagi balik baja yang baik, yang berkualiti, halal wa tayyiban. Selama 40 tahun, 47 duk makan halal tapi tak kualiti. Itu saja bezanya. Ramai orang makan halal tapi tak kualiti makanan dia. Jadi tak menjadi kekuatan untuk tubuh dia. Bila saya jumpa Herbalife, Masya Allah, halal wa tayyiban. Oh, rupanya yang ni benda berkualiti. Saya bagilah baju ni banyak. Saya berhentilah makan benda yang tak kualiti tu. 3 bulan jadi Masya Allah. Banyak, semua berubah. Kulit dapat baru. Semua baru. Sebab kita baju dia ganti. Dia ganti, dia ganti daripada dalam. Sel kita mati tiap-tiap hari, tuan-tuan. Sel badan awak tu mati setiap hari. Darah kita diganti setiap 6 bulan. Sel kita mati setiap hari. Sebab tu kita ada sel yang mati, kita kena buang air besar, kita kena kencing, kita kena berpeluh. Sebab sel kita mati. Kita ada kilang belakang, tulang belakang kita ni duk keluar sel baru setiap hari. Tapi kalau bahan kita tak elok, sel yang baru keluar tu pun sel yang lemah. Jadi kalau kita adalah bahan yang baik, kita makan, maka kita dah, sebab tu badan kita berubah, nampak awet muda. Sekarang tengok yang belah kanan ni, umur 60 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. 60 tahun, tuan-tuan. 2 tahun sekali pun jarang kena sesama, Masya Allah. Boleh berlari, boleh buat apa yang saya mahu. Bertenaga, rasa happy, sejahtera, bersyukur, Masya Allah. Dapat nikmat kesihatan. Hari-hari saya akan tarik apa tu, getu dipanggil apa, picit saya punya kulit kan, macam ya Allah betul ke aku 60 ni, tak ada rasa 20-25 begitu. Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah. Bersyukur saya jujur dengan diri saya, saya berani buat keputusan kata ya. Saya baik sangka dengan orang yang menjemput saya kali pertama tu, saya baik sangka. Kalau saya negatif, saya tak ada lah dekat sini, tapi saya baik sangka. Saya bukan kenal dia orang Eropah, tak ada talian dengan saya, tapi saya baik sangka. Saya rasa macam orang ni jujur. Allah bagi saya rasa kata orang tu jujur. Nah, Allah lembutkan hati saya, kata orang ni jujur. Maka saya baik sangka. Maka itulah jadi 10 tahun, 14 tahun sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Okay?
So sekarang kita faham dah, sama ada kita, bila anda duk fikir pasal duit, kena bayar bil, ada hutang, hutang rumah, hutang kereta, hutang menikah pun sekarang ni. Sekarang ni zaman orang menikah pun orang berhutang. Ya la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Semua kita hutang. Jadi kita akan jadi hamba kehidupan sebab kita nak kena cari duit bayar hutang. Duk bekerja tu nak bayar hutang je ramai orang sekarang ni. Kerja nak bayar hutang. Bayangkan. Kenapa pak abang tak berhenti kerja? Eh, tak bolehlah, hutangku banyak. Jadi maksudnya dia bekerja tu nak bayar hutang saja, tuan-tuan. Bukan nak bina kehidupan dia. Wah, jadi macam mana nak dapat kehidupan kalau kita tak ada niat pun nak bina kehidupan? Niat kita bekerja nak bayar hutang. La haula wala quwwata illa billah. Saya pun dulu baru sekarang baru saya sedar. Masya-Allah. Walaupun dulu saya tak ada hutang banyak sebab saya pendapatan besar, saya menyimpan, saya ada banyak aset. Tapi tetap saya tak mencari kehidupan tu. Maka sebab itu saya bersyukur. Okey. Sebab itu ramai orang dia akan bekerja sampai mati. Dia berhenti kerja yang resmi, dia buat pula kerja part time. Jadi part guard, jadi ni buat pula nak jual nasi lemak. Kenapa? Kena bayar hutang. Nak sokong kehidupan asas dia pun tak ada, tuan-tuan. Banyak orang dia punya lifestyle pun dia tak boleh nak sokong sendiri. Dia kena kerja lagi. Sampai mati dia kena ada pendapatan nak sokong lifestyle dia. Makan, bayar rumah, kenderaan dia, bil. Sebab tu dia kena kerja lah. Kerja lah sampai mati. Sebab tu orang jadi hamba kehidupan. Manalah boleh nak kenal Allah Azza wa Jal. Macam mana nak boleh cari nikmat kehidupan, nak tengok burung, nak tengok keindahan alam ni. Tak ada peluang lah, tuan-tuan. Impossible lah kalau kita dah duduk sangkut dengan hutang dekat kepala ni. Hutang ni dia macam dadah tau. Dia nanti ketagih untuk kita mencari duit tu. Dia yang lagi bahaya hutang ni pula, bila kita dah tahu kita hutang tu mudah, dalam proses kita nak bayar hutang, kita akan berhutang lagi. Cuba tengok. Setiap orang yang ada hutang ni, dia bukan ada satu hutang. Dia akan ada banyak hutang. Sebab dia jadi ketagih. Sebab hutang tu menipu dia. Katakan ini cara senang dapat duit. Tak mampu hutang. Sebab tu anak-anak muda sekarang pun ada credit card. Oh, dia tak mampu lagi. Gaji baru RM3,000. Tapi nak hidup macam RM6,000 pakai credit card. Sebab tu hutang ni Allah Azza wa Jal turun ayat Quran yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah. Allah ceritakan bahayanya hutang ni. Surah yang ayat yang paling panjang anda baca dalam surah Al-Baqarah. Yang akhir-akhir 2-3 ayat tu. Allah bagi warning pasal hutang ni. Hutang akan menghambakan manusia. Ya, kebanyakan orang yang berhutang ni dia akan jadi fasik. Sebab dia akan ingat hidup tu lah yang penting. Dia akan jadi fasik kerana hutang. Dia akan bagi kuasa kepada bos dia. Dia akan takut kepada bos dia. Itu jadi orang fasik lah tu. Kan? Fasik ni apa? Orang beriman ke Allah tapi dia letak kuasa kepada benda lain. Dia tak mutlak kepada Allah. Ramai orang antara sebab jadi fasik ni adalah hutang. Dia akan takut kepada bos dia. Takut ni, takut, takut, takut. Gitu. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillah. Mudah-mudahan saya doa Allah Azza wa Jal ubah hati anda. Supaya anda dapat kejujuran. Kata ya hari ni. Dan insyaAllah anda boleh mula journey anda dengan keluarga kami. Please welcome to our family insyaAllah. Okay. So jangan jadi pandai. Tak perlu pandai sebab Allah itu maha pandai. Salah satu sifat Allah adalah maha pandai. Sifat Allah. Jadi kita tak perlu pandai. Yang cipta kita tu maha pandai. Yang kita perlu jadi jujur. Anda kalau tengok saya post dalam Facebook, orang ni jantung tu duduk pam. Anda tengok macam mana Allah cipta jantung tu punya. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Jantung tu tak pernah berhenti dia pam. Anda tengok Allah cipta dia macam mana. Buat apalah yang kita nak jadi pandai sangat ni. Yang cipta kita tu maha segala pandai. Yang perlu jadi hanya jujur. Kalau anda jujur, yang maha pandai ni akan bantu anda. Atur kehidupan anda. Bagi ke anda jalan keluar itu insyaAllah. Banyak orang dia fikir nak jadi pandai. Duk belajar, oh tak ada ilmu, tak ada ilmu, tak ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu cari duit sebenarnya. Jujur dengan kehidupan, maka yang maha pandai, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengatur, yang maha memberi rezeki, yang maha mengampun, yang maha adil, yang maha apa tu, tahu. Semua ni ada untuk nak bantu kita kalau kita jujur dengan diri kita. Jujur, ikhlas, kita tak tahu aku, ya Allah, bantulah aku, bagilah peluang. Baik sangka tu adalah orang yang jujur. Kalau anda jujur, anda tahu Allah tu maha mengatur, anda ada dalam HOM hari ni, anda kena baik sangka dengan keadaan ni. Ya Allah, mungkin inilah kuat-kuat Allah, inilah doa, inilah jawapan yang doa aku, yang aku duk kata, ya Allah, aku ni susah, bagilah jalan keluar. Tapi bila main HOM, kita buruk sangka. Sebab kita banyak berfikir. Saya minta anda baik sangka dengan saat ni. Baik sangka dengan keadaan ni sebab Allah tu maha mengatur. Allah tu maha mengetahui.
Dia tahu dia baik sangat. Dia tu dekat dengan hati anda. Allah menjawab bukan semesti dengan cara kita minta. Percaya tuan-tuan, yang maha pandai tu, dia akan menjawab bukan dengan cara kita minta. Tapi percayalah, setiap yang berlaku tu adalah jawapan kepada doa kita. Maka sebab itu Allah kata kita kena baik sangka dengan kehidupan ni. So jadi jujur insyaAllah. Saya tahu anda datang hari ni, anda orang yang jujur. Anda mencari peluang. Anda rasa terperangkap dalam hidup anda. Anda mau jalan keluar, nak bagi kehidupan yang lebih bebas. Ya. So insyaAllah baik sangka. Sentiasa duduk dalam keadaan bersyukur. Saya doakan supaya Allah cuit hati anda. Okay. So bukan berfikir yang merubah hidup kita. Sebab tu banyak orang akhir zaman ni kita punya racun akhir zaman ni terlampau banyak belajar. Saya kata gitulah. Saya profesor bolehlah cakap gitu. Kita terlampau banyak bagi ilmu kat orang sampai dia penat berfikir. Ni dengan yang gejala ada handphone ni pula lagilah masalah. Semua benda masuk dalam handphone kita. Benda yang kita tak perlu pun hari-hari duk baca juga. Dia duk paksa kita berfikir. So kita ambil pot lah tentang semua benda dalam dunia yang kita tak ada pengaruh pun kita duk ambil pot. Kita baca, fikir. Inilah manusia. Akhirnya dia tak boleh bertindak. Kita tengok zaman Rasulullah SAW, semua yang ikut Rasulullah ni orang yang tak berfikir, mereka bertindak. Mereka orang yang ada hati, mereka bersyukur, mereka beriman, mereka bertindak. Yang kita perlu beriman dan bertindak. Innama a'malu bin niat. Kita ada niat dan lepas tu kita amal. Niat tu bukan fikir. Niat tu adalah feeling. Dia tak perlu fikir. Kan? Dia tak perlu fikir. Fikir ni kadang-kadang bila kita nak buat keputusan ada dua benda Allah suruh istiqarah. Allah tak suruh kita fikir. Kan? Kita terlalu banyak berfikir. Kita dilatih seolah otak ni lah menjadi matlamat hidup kita. Nah, saya terperangkap juga. For a long time saya terperangkap dengan konsep ni. Semua benda kita nak kena bagi jawapan daripada akal kita. Maka hati kita mati. Hati kita tak boleh jadi pemandu. Allah, kita orang Islam, Allah kata apa dalam Al-Quran? Allah kata hati itulah pemandu kamu. Aku memilik hati kamu. Maksudnya Allah yang kita kata maha menolong ni dia duduk di hati kita bukan di kepala kita. Jadi kalau kita hanya percaya kepala kita maka hati kita akan mati. Kita tak boleh nak dengar suara hati kita. Hati ni duduk bercakap kat kita ni tapi tak mau dengar. Dia duduk jawab juga. Lawyer buruk yang ada dalam kepala ni. Saya bagi tip kat anda. Fire lawyer ni sekarang. Hari ni pecat dia. Thank you very much. Hang dah lama dah duduk cakap dalam kepala aku ni. Aku tak mau dengar dah. Hang, you are fired. Fire dia lawyer tu. Jangan isi jawatan ni. Jangan isi lagi jawatan ni. Dengar kepada hati. Hati ni permanent Allah bagi. Ada kepada anda insyaAllah. Okay? So, kerana kalau hati kita hidup, maka kita akan nampak tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab itu Allah sebutlah Al-Quran, lihatlah tanda-tanda kebesaran aku. Maksud kata ulama' lihat tu dengan hati, bukan dengan kepala. Sebab itu kalau kita hati kita selalu mati, kita tak boleh nampak kebesaran Allah. Tak boleh nampak point. Allah nak bagi kat kita point tu kita tak nampak. Depan mata ni, anda yang datang hari ni, tetamu saya yang dirahmati Allah, depan mata anda, apa yang anda dengar hari ni, ini adalah satu tanda kebesaran yang besar yang Allah tunjukkan anda. Bagaimana manusia boleh berubah? Masya Allah. Tetapi kalau anda berfikir, anda tak akan nampak. Anda akan ragu, anda takut, anda tak percaya. Kalau anda hati anda mati. Anda akan sayang apa yang anda ada, yang duk menghambakan anda tu, anda akan sayang. Sebab itu saya minta doa supaya anda matikan lawyer dalam kepala ni, buka hati anda. Live from your heart. Hidup dengan hati. Jangan hidup dengan kepala. Follow your heart dan di situ Allah akan bagi kebenaran. Sebab itu ramai orang yang sesat dalam hidup ni pun, dia boleh beriman dengan Allah dengan satu detik saja bila saat hati dia tu bercakap dan dia dengar hati dia. Sebab itu Allah senang nak bagi hidayah kat siapa pun yang kalau dia hidupkan hati dia. Tak kiralah anda boleh sesat berapa lama pun, Allah boleh selamatkan anda dengan satu detik aja bila Allah tahu kata hati anda tu yang anda hidupkan. Okay? So insyaAllah, the success is there. Depan mata anda, banyak clue, banyak tanda yang Allah bagi. Soalannya kenapa kita tak nampak? Kenapa tak jadi kuasa kepada kita? Kenapa kita masih lagi duk dihalang? Kenapa ada benda duk block kita? Sebab kita terlalu banyak berfikir. The mind is blocking you. So your heart tak boleh nampak tanda tu. Tak boleh bagi keyakinan tu. Yakin, percaya, berjuang, istiqamah. Semua datang daripada hati. Not from the mind. Okay? So, sebab itu kita akan ikut gambaran yang kecil dalam hidup kita. Benda yang kecil, yang susah tu kita akan buat hari-hari sampai 40 tahun. Ada orang dia duduk dengan benda yang susah, yang dia duduk komplain tu, tapi dia duduk 40 tahun. Dia istiqamah dengan hidup yang kecil tu. Tapi dia komplain hari-hari, merana. Duit tak cukup, rasa rendah diri, tak dihormati, tak ada nilai kepada orang lain.
Orang rasa tak bernilai, dia ada, tak ada, orang tak tanya. Ha, mati pun, ah, mati dah. Oh, mati dah si bulan tu bila? Eh, lama dah. Oh, iya ke? So, kesian dia. Begitu. Kita ni, kita ni macam lalat, macam nyamuk yang tidak ada cahaya. Sedangkan orang Islam, kata Rasulullah SAW, seperti cahaya. Kalau cahaya tutup, anda semua sibuklah tengah malam. Tiba-tiba tak ada api. Sibuklah kita kalau tak ada api. Ya Allah, tak ada api. Telefon, potong ke elektrik, bayar ke bil. Ni kalau kita ada, tak ada, orang tak ambil berat, maka kita bukan cahaya lah, kata Rasulullah SAW. Kita nak kena jadi macam cahaya dalam masyarakat ni. Kalau kita tak ada orang mencari, kalau kita ada orang bersyukur, nah itu baru orang Islam. Itu baru orang Islam. Baru kita menjadi manfaat, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik dalam masyarakat mereka. Kita kena jadi cahaya. Macam mana ni kita lalu-lalang orang tak kenal kita ni? Kita tak perlu jadi popular artis, itu bohong. Kan? Menjadi cahaya tu adalah berkhidmat. Cahaya tu dia berkhidmat, tuan-tuan. Dia bukan popular, dia khidmat. Dia bagi jalan tunjuk kepada jalan kat orang. Dia bagi harapan kepada orang yang hilang, yang sesat nampak cahaya. Wow. Sebab tu kita nak kena ada azam supaya hidup kita menjadi cahaya. Menjadi cahaya supaya paling kurang dia menerangi hidup kita. Supaya kita tahu next step kita nak letak di mana. Itu yang kita mahu dalam kehidupan ini. So jangan kita tertipu dengan gambaran kecil, dengan kepala kita, dan kita tidak ada, tidak nampak bagaimana kita boleh jadi manusia yang bercahaya. So saya harap, saya doakan ya Allah, hari ini adalah hari pertama untuk anda sebagai tetamu, anda nampak sedikit jalan keluar daripada hidup anda. Wow, oh, rupanya ada peluang yang macam ni. No? Yang suri rumah, anda tengok semua tetap, yang semua duk sharing tadi, suri rumah tangga orang biasa-biasa. Tetapi mereka hidupkan hati mereka. Mereka kata ya di saat kali pertama ditunjuk peluang ini. Mereka jujur, mereka kata ya. Di saat kata ya tu, maka hati anda, anda mula dengar hati anda. Anda berhenti berfikir. InsyaAllah Ta'ala. So inilah sikap yang akan menyekap rezeki. Yang ni yang duk blok kita, kita tak nampak tu. Tanda-tanda kebesaran Allah tu tak nampak. Sebab kita punya sikap macam ni. Cuba anda ambil anda bolehlah kalau nak screenshot sebab masa tak ada. Tapi saya nak just share je. Banyak sikap kita yang duk blok rezeki sampai kita tak nampak kebesaran Allah Azza wa Jalla. Rezeki tu kebesaran Allah, tuan-tuan. Rezeki bukan hak manusia. Allah kata, aku turun rezeki tanpa had. Allah kata dalam surah Al-Baqarah kepada orang-orang yang beriman, aku lemparkan rezeki empat penjuru tanpa had, berlimpahan. Tapi kenapa kita tak nampak rezeki tu? Kenapa kita punya sempit? Kerana ada sikap yang menyekat rezeki ni. Nah, ini antaranya. Banyak lagi, tapi ini antara yang utama yang saya kaji sebagai profesor, 14, saya ikut 14 tahun bisnes manusia ni, saya nampak inilah yang menyekat manusia. Bukan kerana dia tak pandai. Bukan kerana dia tak mampu. Sikap dia menyekat rezeki dia. Dia tak boleh nampak kebesaran rezeki tu. Ha, yang ni sebab tu kita akan belajar dalam insyaAllah, dalam apa tu bisnes ni anda berpeluang. Kita ada sekolah yang untuk membina sikap yang bagi nampak rezeki. Sikap yang bagi nampak kebesaran. Siapa mau sikap yang sentiasa nampak kebesaran Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita ada. Nanti anda duduk sampai last 5 minit. Kita punya host, our lovely and beautiful host, Cik Noh. Dia akan tunjuk anda punya next step. Okay, tu saya nak beritahu kita, sikap kita saja yang akan yang menyekat. Bukan kita tak pandai, bukan kita tak mampu. Berhenti duk percaya suara dalam kepala. Percayalah dekat saya. Sikap kita yang menyekat rezeki kita, insyaAllah. Dan kalau kita belajar, dan kita tahu, maka kita senang nak berubah. Kita sedar, kita senang nak berubah. Okay? So, tiga perkara yang menyebabkan ramai orang, dia akan berserah kepada nasib dia yang kecil. Dia akan merana seluruh hidup dia. Dia akan hidup berpura-pura. Duit tak ada, pakai cantik. Kereta tak ada, pinjam sampai mati. Rumah duit tak ada, beli rumah hutang 40 tahun. Dia akan berpura-pura nak jadi manusia biasa, tetapi dia akan merana sebab dia akan jadi hamba kepada hutang. Ramai orang hidup begitu. Sebab bank tu kan, sistem Yahudi ni bagi mudah kita rasa kita kaya. Tak mampu ambil hutang beli kereta. Bayang 20 tahun. Kita nanti rasa macam kita ada kereta. Tapi kereta tu bukan milik kita. Tak boleh bayar 3 kali dia tarik. Rumah kita sewa 40 tahun bayar. Ambil hutang 40 tahun. Kita tak boleh bayar, dia tarik balik. Tapi kita ditipu bila kita duduk kat rumah tu. Kita kata ni rumah saya, ni rumah saya. Inilah sistem Yahudi yang bagi manusia sesat tu. Jadi kita akan tertipu dengan hidup kecil ni. Pasal mudah nak ambil hutang. Betul kan? Budak-budak pergi universiti pun dia beli hutang, ambil duduk kereta, beli motor. Ambil duit scholarship dia bayar 5 tahun. Duduk rasa tu motor dia. Duduk tertipu lah. Padahal itu bukan hak kita lagi pun. Kita duduk berhutang. Wa na'udzubillah. So kalau kita tak tahu apa yang kita mahu, kita akan terperangkap dalam hidup yang kecil begini. Okay? So kena tahu sebenarnya apa kita nak cari. Tujuan Allah cipta kita tu sama aja.
Tak siapa pun, Cina, Hindu, Melayu, orang putih, Jepun, Jerman, semua Allah cipta manusia ni satu tujuan aja. Sama ada kita sedar tak sedar saja. Jutawan dengan orang yang miskin keparat tu. Allah cipta dengan tujuan yang sama, cuma dua-dua ni dia jumpa ke tak jumpa aja. So a lot of people dia tak jumpa tujuan dia tu. Maka sebab tu dia tak boleh live on purpose. Dia kena live sebagai mangsa. Dia kena jadi perkakas kehidupan ni. Gitu kan? So kalau kita tak tahu tujuan kita jadi manusia, kita akan jadi kucing. Sama aja. Apa kurangnya? Cari makan, kadang-kadang curi hak orang pun boleh. Kita nak kira apa? Kucing dia bukan kira. Ikan pun dia curi juga. Bukanlah dia curi, dia ambil bukan hak dia kan? Yang kita bagi makan dah kita bagi. Hak yang atas meja pun diambil juga. Ada manusia dia hidup begitu. Dia tak tahu hak, dia tak tahu aturan, tak ada adab. Hidup tak ada adab. Pelajaran tinggi, tapi adab tak ada. Sebab tak ada tujuan tu. Kita tak tahu sebenarnya siapa yang duk mengatur hidup dan kepada siapa yang kita nak berkhidmat. Dan kenapa kita perlu berkhidmat. Siapa yang sebenarnya nak jadi majikan kita. Who is our real employer? Manusia ke Allah Azza wa Jal? Gitu. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak akan teruja. Dan kalau kita sedar, Masya Allah, kalau Allah tu maha memberi, Allah tu maha adil, Allah tu yang kawal rezeki kita, orang lain tak boleh ambil rezeki kita, hidup kita happy tak? Happy. Masya Allah, saya itulah antara benda yang bagi saya happy buat bisnes ni, sebab saya tahu rezeki tu Allah yang pegang. Jadi saya bekerja ikhtiar je. Saya ikhtiar, saya jujur, saya ikhlas, saya cari keberkatan, maka Allah akan pasti bagi rezeki tu kat saya. Sebab dia yang maha memberi, dia adil. Manusia tak adil. Manusia tak adil, tuan-tuan. Sebab tu kalau awak taat kat manusia ni memang bahlul lah. Bahlul lah kan? Kalau dia tak adil. Gitu. Kita nak jadi hamba kepada dia ni memang bahlul lah. Betul? Ya. Yeah. So, tahu apa kita mahu, teruja dengan kehidupan ni, maka kalau kita tak teruja, tak boleh. Maka itu kita akan penat sajalah. Penat dan susah dan ramai orang merana. Lot of people are suffering. Inilah sikap yang kita kena bina untuk menarik rezeki. Kalau anda nak menarik rezeki, masuk kelas, kata ya hari ni, kata terima kasih kepada coach anda, bersyukur, dan belajar. Macam mana saya nak bina sikap yang akan menarik semua rezeki yang Allah dah tulis untuk saya. Ini dia, kita boleh belajar. Kita boleh belajar sampai dia menjadi sikap kita. Sikap ni bukan kita bercakap. Sikap ni dia menjadi personality kita. Tulis. Personality yang menarik rezeki. Macam mana nak bina personality yang menarik rezeki? Ramai orang duk bina personality nak menarik followers. Ramai orang duk bina personality nak pengaruh manusia. Sebab tu suka jadi artis, suka jadi popular, suka jadi famous. Sebab dia bina personality nak tarik orang. Kita nak bina personality nak menarik rezeki. Wow. Siapa mau? Siapa mau nak ada personality yang siapa pun tak boleh halang rezeki kita? Wow. Masya Allah. Anda kata ya hari ini. Insya Allah. Kita belajar sama-sama. Okay. So, belajarlah jadi kucing. Walaupun kecil, tapi bebas di hutan daripada jadi gajah ataupun harimau. Terperangkap di sarkas. Hanya duk hidup nak buat pertunjukan untuk tetamu saja. Janganlah hidup kita ni duk jadi pelakon untuk manusia lain. Don't become an actor for people. Berhenti. Itu bukan tujuan Allah cipta kita. Okay? So kita nak kembali menjadi manusia yang sejati. Yang rasa tenang. Yang rasa penuh nilai. Yang hidup seperti cahaya. Yang mudah-mudahan Allah berkati kehidupan ni. Dan kita dapat panggilan yang kita semua harapkan. Di saat kita kembali berjumpa master kita. Kita jumpa yang mencipta kita. Majikan kita yang sebenar. Supaya dia menjemput kita kepada hidup yang kekal insyaAllah, iaitu di syurga Allah Azza wa Jalla. Okay? So apa yang dua halang kita nak berubah, ingatlah sikap kita kan. Satu adalah cara kita melihat diri kita, yang kedua adalah siapa kawan kita. Dua ni saja benda yang akan menghalang kita, siapa di suasana kita. Dua ni saja benda yang akan menghalang kita untuk mendapat sikap yang membina personality baru tu. Dua benda ni akan kekalkan anda dengan personality yang anda ada. Kalau anda kekal dengan personality sekarang, anda tak boleh menarik benda yang besar. Nak ubah, nak tarik rezeki, kena ada personality yang menarik rezeki. Ya, sekarang mungkin personality kita pekerja, suri rumah. Kita punya personality tu orang lain dah bentuk, kita terima personality tu. Tapi saya nak menjemput anda belajar personality yang menarik rezeki Allah Azza wa Jal yang tanpa putus. Rezeki Allah tak boleh putus. Siapa mau? Mendapat rezeki yang tak boleh putus seperti hujan. Beribu tahun tak pernah berhenti hujan. Pokok beribu tahun. Mati tumbuh. Ikan beribu tahun di laut tak pernah out of stock. Rezeki yang maha memberi, dia tak ada putus. Cuma kita nak bina personality yang menarik rezeki itu, Masya Allah.
Okey. So ini yang pertama yang kita akan sangkut dengan kehidupan kita apabila kita reaksi kepada manusia. Kita ke manusia tak payah reaksi, kita kena respon. Kalau reaction ni kita pakai marah, sakit, dengki, takut. Orang cakap takut, kita ikutlah. Ha, itu dipanggil reaksi. Sebenarnya kita kena ambil tanggungjawab untuk kita menjadi cahaya kepada manusia, iaitu kita kena berkhidmat kepada manusia. Ya. Kalau kita belajar menjadi cahaya, maka kita tak akan react kepada manusia. Ya, tak perlu kita react sebab kita cahaya, kita menarik. Orang yang tak nampak cahaya ni, dia buta. Jadi jangan marah orang yang buta. Hanuk marah dia buat apa? Dia buta dengan kehidupan dia. Dia tak nampaklah cahaya tu. So, tak perlu kita marah dia. Kita bersabar. Mudah-mudahan Allah akan celikkan hati dia. Satu hari dia akan nampak cahaya. Oh, tak maaflah, dulu saya tak faham. Sekarang baru. Ada tak kita jumpa orang yang begitu kan? Kita kenal dia lepas 5-6 tahun baru dia bersyukur, kata kita kawan dia. Sebab dulu dia tak nampak. Sebab dulu dia buta. Jadi kalau kita react dengan dia, rugi lah. So kita bersabar, kita terus bagi kasih sayang, kita beriman dengan Allah yang maha merubah, Allah yang mukallibal qulub, Allah yang boleh bolak-balikkan hati orang. So kita tak payah nak menghukum. Biasanya kita react sebab dunia mengajar kita suka menghukum. Hukum ni kita akan react lah. Satu hari orang hukum kita, besok kita hukum orang pula. Kita duduk dalam keadaan hukum menghukum sebab kita nak jadi hakim. Kata satu ulama, berhenti jadi hakim. Kita ni hamba Allah Azza wa Jal. Hakim tu Allah Azza wa Jal. Kan? Jadi kita belajar jadi orang yang boleh menjadi cahaya. Lagi senang daripada kita menjadi hakim. Betul? Sebab hakim tu bukan kuasa kita. Sebab tu kita rasa tertipu tu. Okay? So ingat, kejayaan tu 99% personality, sikap. Alright? So kalau kita belajar membina sikap, maka dia sendiri akan datang. Rezeki tu akan datang sendiri. Sebab Allah janji. Tak perlu. Anda bina personality yang betul. Allah tu maha memberi tanpa ada rasa. Allah tak berdendam. Allah tak akan kata, oh dulu hang tak semayang masa hang mula-mula. Ini aku tak mau bagi kat hang. Tak ada, tuan-tuan. Allah tu maha mengampun, maha rezeki. Nampak tak? Yang kafir pun kalau beriman, Allah kata hang seperti orang baru. Rezeki hang aku akan berikan. Tak ada konsep dendam dengan Allah ni. Sebab tu lebih mudah kita. Dengan manusia mungkin. Dengan Allah tak ada, tuan-tuan. Masya Allah, maha memberi, maha kasih sayang. Maha tak putus rezeki dia. So, sikap personality tu yang kita kena bina, insyaAllah. Okay? So, jangan. Kalau ilmu dia jadi gini, duduk mentengok yang belah kiri tu, dia duduk mesyuarat. Boleh ke tak boleh? Berapa tinggi? Jom kita pergi ukur dulu. Betul kah? Anda cuba dah, kaki aku tak kuat. Oh, lompat mungkin patah. Ni. Ini orang yang ada ilmu. Dia banyak ilmu. Dia kata, nanti dulu aku dah kaji dah. Elevation tu tak betul tu. Nampak ni? Itu kita gitulah tu. Betul? Banyak mesyuarat, banyak jawatan kuasa, banyak lembaga. Itu masyarakat. Hak yang belah kanan ni tengok. Ni dia fokus next level. Sekarang dia duduk kat bawah, dia nak naik level atas. Dia lompat je. Apa akan jadi kalau dia terus lompat? Apa akan jadi? Apa yang pasti jadi kalau sikap dia tidak berhenti? Dia akan sampai to the next level. Dia tak perlu ilmu. Dia akan belajar daripada tindakan yang duk cuba tu. Tindakan yang duk cuba tu Allah bagi kat dia kesedaran. Di situ Allah bagi kekuatan. Di situ Allah bagi istiqamah. Di situ Allah akan bina kepercayaan. Sikit lagi. Boleh kot. Cuba sikit lagi. Sikit lagi. Boleh kot. Ahli sukan belajar sikap ni. Ahli sukan dia belajar sikap ni. Dia belajar sikap. Dia take action. Dia akan learn from the action. Percaya dia akan naik. Keyakinan dia akan naik. Akhirnya Allah akan bagi dia punya next level. Dan apa akan jadi kepada itik yang berjaya naik next level ni? Dia akan lebih percaya untuk go to the next level. Hak ni duduk mesyuarat lagi ni. Hak belah kiri ni. Duk bincang lagi. Nampak tak? Hak ni dah ada pengalaman. Yang ni dah ada experience. Dia go to first level. Dan dia akan ada lebih keyakinan nak go to the next level. Because dia dapat from dia punya own effort. Dia punya own effort. Maka dia dapat. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, Allah suka kepada makhluknya bekerja dengan tangannya sendiri. Own effort. Effort itulah ilmu membina sikap, insyaAllah. Okay? Itu dia. Allah dah cipta kita dengan kemampuan ada potensi. Kalau anda ada sikap nak, anda ada sikap menarik rezeki, anda jatuh anda akan bangun. Sebab Allah dah bagi tahu dah. Dan anda akan mencari kawan yang suka nak menarik anda, bukan orang yang nak ketawa kita bila kita jatuh tu. Bukan orang yang nak bagi keraguan kat kita, orang yang nak bagi harapan. Inilah hakikat yang Allah dah cipta manusia daripada kecil. Allah dah bagilah potensi ni. Potensi manusia yang suka menarik orang lain, potensi orang yang dia tak mau duduk di bawah dia nak bangun walaupun dia jatuh. Dan kalau kita dapat personality ni sampai besar, waktu kecil kita semua ada personality ni. Kita suka tolong kawan kita. Kita suka bangun bila kita jatuh. Kita tak akan putus asa. Itu kan bukti kata rahmat Allah yang dia bagi kepada kita. Cuma bila kita hidup mula dengar cakap orang, kita lupa personality ni. Kita ambil personality masyarakat kita. Yang lebih banyak menghukum, lebih banyak adu domba, lebih banyak hasad,
lebih banyak buruk sangka, lebih banyak gitu. Kita ambil personality tu. Kita lupa personality yang asal yang Allah bagi kat kita. Tengok kita suka menolong orang dan kita juga suka tak suka duduk dan kita suka mencuba. Sebab tu kanak-kanak dia kalau mau satu benda dia akan buat sampai dapat. Awak sembunyilah macam mana pun aiskrim tu, kalau dia mau dia cari sampai dapat. Awak halanglah dia buat satu benda, dia akan cari jalan sampai dia boleh dapat. Nampak tak? Itu sifat fitrah Allah bagi. Personality yang bertindak. Bukan personality berfikir. Kanak-kanak dia tak berfikir, tuan-tuan. Fitrah dia bertindak. Dan kita lupa fitrah tu bila kita dah jadi besar dan kita mula dengar malaun-malaun, ma'arub yang banyak dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita nak kembali. Kembali kenal kepada potensi asal kita yang Allah buat. Bahawa kita semua boleh jatuh 10 kali pun kita boleh bangun. Dan yang cuma kita, yang kita berhak mencari kawan yang suka nak hulur tangan tu. Seperti mana hari ini kami menghulur tangan kami kepada tetamu yang datang. Kami menghulur hati kami. Kami menghulur jiwa kami untuk anda yang datang hari ini. Supaya jom datang bersama kami dalam keluarga kami yang besar. Supaya kita sama-sama mendapat kehidupan yang diberkati, insyaAllah. So ingat, niat tu yang lebih besar daripada ilmu. Niat tu lebih besar. Apa niat anda datang hari ini? What is in your heart today? Cuba anda tutup mata anda. Feel your life. Rasa. Rasa kehidupan anda sekarang. Bersyukur tak? Ha? Ada anak, ada mak, ada isteri, ada makan, ada pakaian. Aman Malaysia ni. Boleh sejuk udara kita yang bersih. Bersyukur tak kita? Bukankah banyak yang Allah dah bagi dalam hidup kita? Kenapa kita biar kepala kita berfikir masalah kita? Dan kita lupa bersyukur dengan begitu banyak yang ada dalam hidup kita sekarang. Setiap hari kita bangun tu, alhamdulillah kita hidup. Oksigen, Masya Allah. Tahu tak, rakan-rakan yang dirahmati Allah, untuk kita dapat oksigen yang kita sedut ni, boleh tak anda ikut saya? Tutup mata, tarik nafas dan anda rasa oksigen, air, udara yang duk masuk ni. Feel, feel, dengar, dengar bunyi suara duk masuklah hidung, duk pergi kat paru-paru kita, paru-paru kita duk tapis udara yang penuh toksik ni, dia tapis, dia ambil oksigen yang bersih tu masuk dalam alveoli kita. Lepas tu masuk dalam darah. Darah tu pergi dekat jantung kita, gedebuk, gedebuk, gedebuk jantung tu pump. Darah yang penuh oksigen itulah yang duk bawa ke oksigen, darah ni kerjanya bawa oksigen dengan nutrisi kepada seluruh badan kita. Darah ni highway kita. Dia bawa lah oksigen pergi kat rambut kita supaya rambut kita boleh hidup, kuku kita boleh hidup, kulit kita boleh hidup, jantung kita, pankreas kita, tulang kita. Semua tu boleh hidup sebab kita boleh tarik udara yang ada oksigen. Bayangkan. Kalau tidak, anda tak, anda nak buat, anda nak belajar bersyukur ni senang je. Okey? Cari getah satu, cari getah. Ambil getah, ikat dekat jari ni. Ikat getah tu betul-betul. Anda tengok jari ni depan mata anda dalam 3 minit akan jadi biru. Sebab apa? Bila anda sekat darah, anda sekat oksigen, maka hujung jari ni dah mula masuk sakaratul maut. Dia masuk dalam keadaan nak mati sebab tak dapat oksigen. Sakaratul maut. Yang ni kita lah jadi malaikat maut dia sebab kita halang oksigen tu. Betul. Lepas tu kena potonglah jari ni bila dia mati. Gitu. Tidakkah kita bersyukur Allah jadikan hutan, jadikan lautan yang besar tu, dia ada sebab tu lautan tu kena besar. Dunia ni ada 70% lautan sebab apa? Sebab saintis baru faham, kerana 70% lautan tu lah dia boleh evaporate, masuk jadi hujan, hujan boleh hidupkan pokok, pokok tu menjadi kunci untuk bagi oksigen kat kita. Tak ada pokok hijau, tak ada oksigen. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita duduk hari-hari fokus dengan kita punya masalah. Oh, duit tak ada. Aku macam ni. Aku macam orang buat aku. Aku macam... Kita lupa nak bersyukur nikmat kehidupan ni yang berlaku hari-hari. Sekarang ni penuh dengan nikmat yang ada dalam hidup kita ni. Punya banyaklah nikmat kita. Kita duduk fokus sikit tu yang masalah kita. Kita besarkan problem tu. Kita lupa nak bersyukur dengan nikmat. Maka sebab itu Allah tak bagi kita nampak tanda-tanda kebesaran dia di depan kita. Anda tak akan nampak yang ni. Sebab anda terlalu berfokus. So saya minta anda hari ini, pasangkan balik niat yang betul dengan kehidupan ini. Tidakkah kamu mau bersyukur? Tidakkah kamu sedih? Okey.
Dah? Dah sudah keras di situ ke? Ha. Abang Zahari ada dengar suara Dok tak? Tak ada eh? Dok, lain kedut Dok. Dok punya lain kedut. So, power kan? Kita dapat dengar perkongsian doktor hari ni. Bukan biasa-biasa hari ni, lain macam sikit perkongsian doktor eh. So, tapi lain dia kedut pula hari ni. So, saya ingat dia sedang membaiki lain dia. For temporary ni kita bagi peluang sikit. Yes, okay. Mungkin doktor akan datang sekejap lagi, tapi Cik Inno teruskan Cik Inno punya acara dulu. Kepada anda yang sedang bersama-sama dengan kami yang baru nak bermula, so mulalah dengan produk dia ya, supaya kita nampak sihat dan rasa sihat, supaya kita boleh share dengan orang lain macam yang doktor cakap tadi ya. So boleh guna separuh masa untuk nak mulakan bisnes ni. Bagi tahu dengan coach anda, saya nak bermula separuh masa, berapa jam yang anda ada nak tambah pendapatan, ataupun sesuaikan dengan kerja, dengan jadual anda, ataupun yang yang rasa macam nak start terus bisnes, boleh bertemu dengan coach yang menjemput anda. Okay, next slide please. Okay, so doktor tengah call saya sekejap ya. Hello. Okey, doktor sudah telefon tadi, dia punya tempat tu ada apa, elektrik terputus ya. So tak apa, saya teruskan. So next slide, apa tu admin, kita teruskan. Sudah pukul 12.15. Macam tadi Cik Nur kata, kalau nak bermula guna Herbalife member pack ni, boleh bertanya dengan orang yang menjemput anda, start je. Okey, so dan anda akan dijemput esok lusa, esok malam, Junior Coach Academy. So kami akan bantu anda step by step ya, bagaimana anda nak bermula dengan Herbalife ni. So insyaAllah anda akan ikut flow yang betul dan anda akan dapat apa tu, income pertama anda. So 90 hari pertama promosi, ini dia. Ada banyak promosi dalam Herbalife. So nanti you boleh bertanya dengan orang yang menjemput ya. Ini adalah apa tu, promosi yang pertama. Kalau anda masuk Oktober hingga Disember ni, 110 poin berturut-turut, anda makan sendiri pun anda boleh melayakkan diri untuk dapat pengisian mudah ahli peribadi yang sangat cantik dan luar biasa ni. Okay, next slide. Alright, ini adalah Nutrition on the Go Kit. Anda boleh dapatkan daripada coach yang menjemput ya. Dekat sini ada detail dia. So tak dapat lah kan nak terangkan sekarang. So ini adalah promosi 2 bulan September dan Oktober, so yang telah layak 500 poin bulan lepas, boleh tambah lagi 500 poin bulan ini untuk melayakkan anda dapat portable electric heating lunchbox yang sangat awesome ini ya. Yeah. So bertanya dengan coach anda, jangan lupa bertanya. So ini adalah event yang akan datang, iaitu pada 27 November 2020 hari Jumaat ni, jangan lupa 8 suku malam. So jom kita masuk. Ini juga HOM yang dibawa oleh host kita. Orang hebat ni, luar biasa ni, Get Team, Global Expansion Team, Millionaire Team Ahmad, Cik Azhan, Coach Azhan kita daripada Kedah. So tetamu jemputan kita iaitu Millionaire Team Ahmad Zafir Ahmad Wahid dan Hamizah Mokhtar, which is yang sudah pun menjana pendapatan five figure ya. So jom kita dengarkan perkongsian anak muda daripada seorang engineer eh. Dua-dua engineer, kerja gaji besar, berulang alik daripada Perak ke KL bertemu dengan mentor untuk bersama-sama dengan Herbalife Nutrition. Bayangkan ya. So siapa yang nak belajar dengan beliau, jangan lupa hadir pada hari Jumaat ini, 27 November. Bukan Jumaat ni, 27 November, lambat lagi. Oh, okay. So terima kasih, itu sahaja saya rasa. Kita akan update dari masa ke semasa, sentiasa bertanya dengan orang yang menjemput anda, dan anda boleh contact mana-mana coach yang anda rasa anda nak berkomunikasi, tak ada masalah. Kami sedia membantu anda, tak kira di mana anda berada. So itu sahaja, jangan lupa ambil tindakan kata doktor, jangan duduk dalam botol. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua akan mendapat berkat daripada Allah Ta'ala. So jumpa malam ini dengan kepada supervisor, jumpa malam ini ada special training untuk anda. Itu sahaja daripada saya, yang terlebih terkurang saya minta maaf.
yang terkurang itu tentulah daripada kelemahan saya, yang lebih itu daripada Allah Ta'ala. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Noh, masa. Terima kasih Cik Noh, terima kasih semua. Terima kasih semua. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa Abang Zahari. Yes. Go, 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 go. Simply